mata pelajaran yang penting, yaitu sejarah. Sebelum itu kita cuba lihat apa berlaku. Pada pagi ini pun kamu boleh nampak apa yang berlaku tadi. Bila penganjur kata good morning, selamat pagi, tak ada siapa yang beri sambut. Kenapa? Itulah masalah kita dalam era baru online classes. Sebelum COVID-19, bila cikgu masuk ke kelas, kita terpaksa jerit. Jerit supaya kamu tidak bercakap. Stop talking. Okay? Tetapi semuanya telah berubah apabila pandemik COVID, apabila kita beralih ke kelas dalam talian, inilah keadaan cikgu sekarang. Kita masuk ke kelas, kita terpaksa minta sangat, minta kesian kamu untuk bercakap. Kerana rata-rata kamu berada di hadapan laptop, tetapi badan ada ke tak ada, tak tahu. Nama ada. Badan, tuan punya badan tak tahu. Tidur, kita tengok video ni. Okay? Kita tengok. Present, ma'am. Itulah keadaan. Dan saya harap ini tidak berlaku pada hari ini. Kamu bangun, kamu on laptop kamu dan kamu terus tidur. Okay? Jadi sebab itu rata-rata kelas dalam talian ini kita anggap tidak memberi impak yang begitu baik. Walau bagaimanapun, kita tidak patah semangat kerana kes dah semakin meningkat. Jadi pihak penganjur terpaksa mengambil langkah untuk teruskan juga perjuangan ini untuk membantu anak-anak murid mengadakan seminar ini dalam talian. Dan satu lagi perkara kamu kena tahu ialah seminar ini percuma. Kamu tidak perlu bayar. Tetapi kehadiran tidak begitu memuaskan. Okey? Jadi saya marah kamu pun tak guna sebab kamu sudah ada di sini. Kepada yang di luar di sana, itulah luaran cikgu. Okey, tak apa, itu kita biarkan. Okey, kandungan seminar pada hari ini, dia akan beginilah. Pertama, kita akan melihat format kertas sejarah. Walaupun kamu dah tahu, semua orang dah tahu macam mana kertas satu, kertas dua, bagaimana. Tapi hari ini cikgu nak buat kali kedua ataupun kali terakhir supaya kamu jelas bagaimana kandungan format kertas sejarah. Kedua, kita akan melihat beberapa teknik untuk menjawab kertas satu. Selepas itu kita akan beralih ke kertas dua dan seterusnya kita akan lihat bagaimana mendekati soalan-soalan kebat. Dan di ujung program ini, saya berikan masa untuk anda, sekiranya ada apa-apa soalan yang perlu ditanya, bolehlah ditanya dan cikgu akan bagi jawapan yang terbaik. Kalau tak dapat bagi hari ini, mungkin kita akan bagi pada masa akan datang ataupun kita ambil nombor kita ada kan. Jadi kita akan cari jawapan untuk soalan anda. Sebelum anda menduduki peperiksaan SPM, kita akan rungkaikan permasalahan anda. Jadi anda tidak perlu risau. Dan satu lagi, kamu juga tidak perlu tunggu sehingga ujung rancangan. Sekiranya bila saya buat kertas satu, kamu ada kemusykilan, terus boleh tanya. Terus boleh tanya. Tapi kalau boleh, jangan type dekat message box. Kerana cikgu buat slideshow, jadi saya tak nampak message box tu. Jadi baik kalau kamu buka mic sekejap dan tanya soalan. Cikgu, saya nak tanya sikit. Boleh. Tak ada masalah. Okay? Boleh mencelah. Tak ada masalah. Okay. Apakah matlamat seminar pada hari ini? Okay? Remaja jenis ni mereka buat seminar ni untuk apa?
Sebenarnya dalam SPM ada dua peringkat murid. Murid yang pertama ialah mereka yang susah nak lulus. Bagi mereka, sekadar lulus cukup. Kerana sejarah ialah mata pelajaran wajib lulus. Bermula daripada 2013, sejarah telah pun dijadikan satu mata pelajaran wajib lulus. Gagal sejarah bermaksud anda gagal SPM. Maka ada kalangan kamu hanya nak pass cukup. Cikgu, just get E enough. I just want to get through this paper. Saya tak mahu A. Susah cikgu, tak faham. Dan kebetulan kamu adalah batch yang sangat-sangat kesian. Kenapa kamu dikatakan batch yang sangat kesian? Pertama, kamu telah melalui hampir tingkatan 4 kamu keseluruhannya melalui online. Dan form 5 pun anda telah melalui kebanyakan masa online. Memang kesian. Sebab kita memang tahu. Cikgu pun tahu. Kamu pun tahu. Bila kita tanya murid, adakah kamu suka online? Mereka jawab, mereka nak bersemuka. So, mereka pun dah sedar. Online ini tidak akan memberi impak yang begitu tinggi. Tetapi dalam keadaan sebegini, bila kita buat online, dan kalau kamu beri tumpuan, sebenarnya boleh beri impak. Melainkan laptop on, tuan punya tak ada dan tak boleh buat apalah. Jadi itu ialah golongan yang nak sekadar lulus. Jadi pada hari ini, bila kamu menghadiri seminar ini, mungkin seminar ini akan memberi kepuasan kepada anda, sekurang-kurangnya anda boleh lulus. Tetapi kita perlu juga ingat dalam kalangan murid SPM, ada satu lagi golongan yang besar, iaitu mereka nak quality result. Mereka tak nak sekadar lulus. Mereka nak A+. Mereka nak A. Mereka nak A-. Jadi untuk golongan ini, seminar ini juga akan menyediakan ramuannya. Jadi oleh itu, seminar ini 2-in-1. Macam shampoo Rejoice lah. Kan? Ada dua dalam satu. Kepada yang sekadar nak lulus, ambillah yang paling minimum. Kepada yang nak result yang bagus, terimalah segala-galanya. Dan kamu akan dapat kepuasan di ujung seminar ini. Dan cikgu akan cuba sedaya upaya untuk membantu anda untuk mendapatkan markah yang tinggi. Okey. Kenapa sejarah ini dikatakan sangat penting? Ini adalah soalan yang diutarakan pada lembaga peperiksaan. Adakah sijil SPM akan dikeluarkan jika gagal bahasa Melayu atau sejarah? Maka lembaga peperiksaan jawab, untuk makluman, sijil SPM tidak akan dikeluarkan jika gagal bahasa Melayu atau sejarah. Jadi saya tak nak kamu belajar 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah, keseluruhannya 11 tahun alam persekolahan, akhirnya kerajaan kata kamu tidak layak untuk mendapat sijil. Itu adalah satu perkara yang sangat memalukan. Jadi kita ada masa, kita ada masih ada masa yang banyak. Kamu boleh buat perubahan. Sekiranya kamu masih tidak berubah. Supaya kamu dapat sijil SPM kelak. Okey. Ini. Pilihan di tangan anda. Kamu lihat satu sijil yang saya paparkan. Slip keputusan. Dan di bawah tu kalau kamu tengok, dia ada tulis. Layak mendapat sijil. Tapi kalau kamu gagal sejarah, dia akan tulis di sana. Tidak layak mendapat sijil. Jadi saya serahkan pilihan di tangan anda. Adakah kamu nak layak mendapat sijil ataupun kamu nak tidak layak mendapat sijil dan akhirnya kamu menamatkan karier kamu? Ataupun kamu nak terus berjuang di college, university, buat master's, PhD dan kamu berjaya dalam hidup kamu. Untuk segala-galanya itu, tiketnya adalah peperiksaan SPM. Sebab tu kita banyak pihak termasuk jenis remaja ni buat pelbagai cara untuk membantu anda. Ni ada lebih kurang 17 hingga 18 hari saja. Tapi kita masih buat dengan harapan sekurang-kurangnya kamu dapat markah yang baik. Dan kamu akan layak dapat sijil kepada yang struggle.
Daripada yang memang dah bagus, mungkin kamu boleh dapat A+. Tengok result budak ini. Bahasa Melayu A+, bahasa Inggeris A+, pendidikan Islam A+, sejarah A+, matematik A+, Apex A, sains komputer A+, fizik A+, chemistry A+, bio A+. Straight A's. Kalau pelajar ini boleh, kenapa kamu tidak boleh? Kerana otak yang diberikan oleh Tuhan, saiznya sama kepada budak ini dengan apa yang diberikan pada kamu. Kalau dia boleh, kenapa kamu tidak boleh? Itu persoalannya. Jadi dengan persoalan ini, saya akan membawa anda, kita akan menyusur untuk melihat kertas 1, kertas 2, kebat dan seterusnya. Okey. Ini memang kamu dah tahu. Jadi saya akan pergi pintas lalu saja. Saya tak akan buang masa dekat sini. Okey. Kertas 1 ni seperti mana kita sedia maklum. Kertas objektif. 40 soalan diberikan. Satu soalan, satu markah. Tapi yang penting ialah konstrak. Konstrak itu ialah apa? Murid-murid, kemahiran. Apakah kemahiran yang diuji dalam kertas 1? Dia ada dua kemahiran yang biasa dan dua kemahiran yang aras tinggi. Dua kemahiran yang biasa ialah sama ada kamu belajar dan ingat. Contoh soalan, siapakah nama bapa kemerdekaan Malaysia? Kamu baca dan ingat Tunku Abdul Rahman. Habis. Kalau soalan memahami, mengapa Tunku Abdul Rahman mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu? Jadi kamu baca dalam buku teks, ada jawapan dan kamu fahamkan dan kamu beri jawapan. Tetapi ada dua lagi soalan, dua bentuk lagi soalan yang aras tinggi. Pertama, sama ada apa yang kamu belajar, kamu boleh apply, aplikasi. Dan satu lagi ialah, sama ada apa yang kamu belajar di luar, atau kadang-kadang di luar textbook, boleh tak kamu analisis? Contoh soalan, Jepun mendarat di Kota Baru pada 8 Disember 1941 dalam kotak. Soalannya, berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Jadi jawapan ini tak ada dalam buku teks. Jadi bila kamu baca buku teks dan fahamkan, barulah kamu boleh jawab soalan ini. Kenapa? Apakah rumusan yang dapat dibuat? Jadi rumusannya ialah tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun. Jadi bila kita belajar, kita faham. Jadi ada dua kemahiran yang tinggi dan dua kemahiran yang biasa. Dan tempoh masa yang diberikan adalah 1 jam. Dan memanglah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang paling penting ialah aras kesukaran. Saya nak maklumkan dekat sini. Kita ada 40 soalan. Aras kesukaran nisbah dia ialah 5, 3, 2. Apakah maksudnya? Kalau 5, 20 soalan daripada 40 soalan adalah soalan yang mudah. Soalan yang mudah. Mengingat, memahami. Memang boleh jawab. Ingat dan faham. Dua saja. 20 soalan. Jadi kalau kamu tak boleh dapat 20 markah ni, cikgu rasa macam something wrong. Sebab memang soalan itu disediakan untuk bantu anda. Dan 3 nisbahnya ialah 12 soalan ialah dalam aras yang sederhana. Maksudnya bukan terlalu susah atau bukan terlalu senang. Dia tengah-tengah. Katakan kamu dapat 6 betul saja, 6 salah. Jadi 20 betul, sekarang 6 betul dan 26 markah, 26 betul. Okey, yang aras tinggi itu ialah tadi cikgu kata, aplikasi dan analisis. Ini memang ialah untuk menguji pelajar-pelajar yang minda kamu. Sama ada kamu boleh, kebat itu boleh tak? Berfikir secara aras tinggi. Tetapi bagusnya apa? Tidak diberikan banyak soalan. Hanya 8 soalan diberikan. Kalau kamu salah 8-8 pun kamu masih ada 26. Katakan kita tolak 6. Kamu dapat 2 saja betul. Tadi 20 soalan betul kerana mudah. Daripada 12, 6 soalan, 26. Daripada 8, tolak 6, ada 2. 28 betul. Dengan mudah, kamu boleh dapat 28 betul. Dan kenapa kita tak nak beri fokus kepada kertas 1? Rata-rata murid buat apa? Buat cepat-cepat, siap, lorek,
lepas itu dah tidur. Kalau kamu tidur di dewan peperiksaan, ingat masa depan anda kamu akan tidur. Jadi jangan buang satu minit pun. Satu jam ini perlu digunakan sepenuhnya. Jadi cikgu akan ajar kamu macam mana kita nak gunakan satu jam ini sepenuhnya, dan apabila kamu hantar kertas jawapan kamu, kamu rasa sangat puas hati dan kamu rasa, cikgu, I have done the best. Dan untuk kertas satu ni kamu perlu tahu, dia ialah kaedahnya ialah dikotomus. Apa itu dikotomus? Dalam objektif dia ada dua saja, sama ada betul atau salah. Dalam objektif kita tak boleh ada pilihan, cikgu ini pun betul, cikgu saya rasa ini pun betul lah cikgu, tak boleh. Dia mesti kena ada satu jawapan. Sebab tu kalau kamu tengok arahan, dia kata apa? Pilih jawapan yang paling tepat. Maksudnya apa? Jawapan lain pun mungkin tepat, tetapi lembaga nak kamu pilih jawapan yang paling tepat. Jadi ini perlukan beberapa kemahiran yang saya akan ajar. Kertas dua nanti saya akan berikan. Seperti sepintas lalu, ada dua bahagian. Bahagian A, struktur, 4 soalan. Bahagian B, essay, 5 soalan. Kamu jawab 3. Nanti saya akan terangkan. Markanya 100. Jadi macam mana lembaga ataupun sekolah kira markah anda? Katakan markah kamu ialah X. Jadi markah itu dibahagi dengan 140. Kenapa 140? 40 kertas 1, 100 kertas 2. Dicampur. Dan kali dengan 100. Jadi kita ambil satu contoh untuk pemahaman yang mudah. Kertas 1 katakan kamu dapat 30. Kertas 2 kamu dapat 40 betul. Jadi keseluruhan markah kamu ialah 70. Jadi 70 bahagi 140 kali 100, kamu dapat 50. Dan kamu dapat C. Ini perkiraan yang paling mudah. Dan bagaimana markah kamu digradekan? Inilah cara markah kamu digradekan. Tapi markah yang cikgu tunjuk di sini ialah markah SAPS yang kita buat di sekolah. Dan di untuk lembaga, mungkin markahnya akan berubah. Mungkin kamu dapat 80 pun boleh dapat A+. Bergantung kepada kesukaran kertas pada tahun-tahun itu. Katakan tahun ini kertasnya susah, ramai murid-murid tak dapat jawab, mungkin graf dia jatuh sikit, mungkin 80 pun boleh jadi A+. Okey, macam kenapa cikgu tak letak markah itu? Sebab markah itu adalah sulit dan hanya lembaga peperiksaan yang tahu. Semalam pun saya dapat satu mesej ya daripada budak, dia tanya, cikgu ini betul ke? Dia letak tu mata pelajaran mana, berapa markah untuk paling minimum lulus. Ada orang hantar. Saya kata jangan percaya semua ini kerana markah SPM adalah sulit. Hanya lembaga peperiksaan yang tahu berapa markah mereka letak untuk A+. Berapa markah mereka letak untuk A dan seterusnya. Jadi kamu jangan terpedaya dengan pelbagai bentuk mesej yang kamu terima dan kamu buat angan-angan, boleh dapat 60 dapat A. Jangan. Percaya kepada guru-guru anda. Jangan percaya kepada WhatsApp message. Okey. Katakan kamu nak dapat A+. Inilah markah yang sepatutnya anda perlu dapat. Katakan kamu idamkan A+. Maksudnya dalam kertas satu, anda perlu mendapat 36 betul. Hanya boleh salah 4 murid-murid. 36 betul. Manakala kertas 2, 90 markah. Dicampur 126 per 140, dapat 90 A+. Tapi kalau kamu dapat 90, memang dalam SPM pun memang A+. Kalau dapat 85 pun kadang-kadang kamu boleh dapat A+. Jadi kalau kamu idamkan A, inilah markah yang sepatutnya anda perlu dapat. Tadi saya buat satu perkiraan simple kan? Kertas 1. 20 soalan mudah, kamu betul semua. 12 soalan sederhana, 6 betul, 26. 8 soalan aras tinggi, 2 betul, 28. Jadi maksudnya, kamu memang boleh dapat A+, A-. Kalau kamu buat kertas 2 dengan baik. Mana tahu tahun ini mungkin grafnya jatuh, A- tu boleh jadi A. Sebab tu saya kata, bila kita letak impian, biar impian itu letak paling tinggi sekali di angkasa. Kalau jatuh sikit pun, kita jatuh bawah sikit.
Jangan letak impian anda dekat C. Cikgu, saya dapat C pun cukup, cikgu. Nanti jatuh, kamu dapat D. Baik, kita letak impian kita di A+. Bila jatuh, tak apa. Kita jatuh di A pun tak apa. Okey? Okey, kepada murid yang rasa susah, dua tahun ini saya tak belajar lah, cikgu. Sekarang baru nak belajar. Saya nak lulus pun cukup lah, cikgu. Sebab saya ini, sejarah ni memang tak nak guna. Sebab nanti saya nak buat lain. Saya nak pergi luar negara. Okey. Kepada murid yang katakan macam tu, inilah markah yang perlu anda dapat. Tengok kertas satu, 20 betul cukup. 20 betul. Tadi pun saya dah kira. You memang ada 20 soalan mudah. Kalau kamu betul, semua tu pun dah ada. Dan kertas dua dapat 50 markah pun cukup, separuh. Nanti cikgu akan ajar kamu macam mana kita boleh dapat markah tu. Dan kamu boleh dapat C ataupun C+. Okey? Tetapi kepada satu lagi golongan murid yang kata, cikgu, saya sekadar lulus cukuplah cikgu. Pas cukup. Sebab saya nak sijil cikgu. Mungkin ada di antara kamu macam itulah. Sepatutnya saya tak nak ada murid macam tu. Tetapi kamu ni join dari seluruh negara kan? Jadi kita pun tak tahu dari mana kamu join kelas ni dan bagaimana latar belakang sejarah kamu dan markah kamu, cikgu tak tahu. Jadi kepada murid-murid yang rasa sukar sangat, sekadar lulus cukuplah cikgu, cuba dapatkan markah ini. Cuba dapatkan markah ini. Kertas 1, 16 betul saja. Kertas 2, 40 saja. 40 ini pun kamu boleh dapat dari soalan kebat. Okey? Jumlahnya 56. Dan kamu terus lulus dan layak dapat sijil. Layak dapat sijil. Jadi saya harap apa yang cikgu terangkan di sini, kamu betul-betul ambil berat dan buat. Okey. Dengan ini kita masuk sekarang kertas 1. Okey. Kertas 1 tadi cikgu dah cakap kan, 40 soalan semua kena jawab. Dia ada dua lah, tingkatan 4 dan tingkatan 5. 20 soalan ditanya dari tingkatan 4 dan 20 lagi soalan keluar dari tingkatan 5. Mungkin ada di antara kamu tanya, cikgu macam mana cikgu tahu memang akan keluar 20 soalan saja? Macam mana kalau keluar 30 soalan form 4, 10 soalan form 5? Yang ini memang lembaga bagi jaminan. Memang 20 soalan tingkatan 4, 20 lagi soalan tingkatan 5. Jadi kalau kamu tak percaya, kamu ambil kertas percubaan yang baru-baru ni, kamu tengok. 1 hingga 20 mesti form 4. 21 hingga 40 form 5. Memang, itu dah standard. Kamu tak perlu risau. Tak perlu risau. Satu lagi murid yang risau ialah tentang QR code. Sekarang kan kita teknologi kan, buku teks ni pun banyak. Canggih sikit kan. Dalam tu ada banyak QR code. Kita yang bahagian biasa-biasa pun tak baca. Ini kan QR code kita nak imbas dan baca. Dan dalam tu ada banyak maklumat sebenarnya. Cikgu pun boleh ajar kamu QR code ni. Sekarang kita pun tanya lah bagaimana QR code ni akan keluar dalam SPM. Untuk kertas 1 atau kertas 2. Jawabnya, QR code ini tidak akan ditanya. Jadi kamu jangan terlalu risau tentang QR code. Pergi beli phone yang canggih, nak imbas setiap QR code, nak belajar. Sedangkan selain daripada QR code, ada banyak maklumat yang kamu perlu belajar. Sudut maklumat. Banyak ada. Belajarlah yang itu. Sebab sepatutnya QR code ni perlu belajar. Tetapi dalam jangka masa yang ujung-ujung ini, tak payah kamu buang masa imbas QR code dan baca apa kandungannya. Tak payah. Letak saja tepi. Letak tepi, beri fokus kepada yang mana penting. Okey. Dalam kertas satu ada dua jenis soalan. Pertama ialah aneka pilihan. Dia jawapannya langsung A, B, C, D. Okey. Satu lagi ialah dipanggil aneka pelengkap. Di mana kita ada pilihan jawapan lebih dari satu. Jadi kamu perlu pilih. Satu dan dua, satu dan empat. Dulu ada tiga pilihan. Satu, dua, tiga. Okey? Satu, dua, empat. Satu, tiga, empat. Dua, tiga, empat. Tapi sekarang lembaga dah keluarkan tiga pilihan. Kamu dua pilihan. Okey. Berapakah jumlah soalan yang boleh ditanya cikgu? Aneka pilihan, dia akan keluar 34 hingga 35 soalan. Banyak? 34 hingga 35 soalan.
Manakala aneka pelengkap, dia hanya akan keluar 5 hingga 6 soalan saja. Jadi kamu tak perlulah risau sangat tentang aneka pelengkap ini. Ha, beri tumpuan kepada aneka pilihan baca. Okey, jelas? Takkan ini jelas tak? Boleh bagi sedikit respon? Saya nak dengar respon sikit. Jangan Boleh, saya boleh. Boleh ya? Okey, thank you. Kepada yang bagi respon, terima kasih. Sepatutnya itulah budaya kita. Ha? Bila orang kata kita kena baik. Thank you. Okey. Kalau tidak, saya akan jadi orang macam gila lah cakap seorang-seorang. Ha? Okey. Cikgu akan bawakan 5 tips lah kepada anda. Bagaimana kita boleh gunakan tips ini untuk menjawab kertas 1 dan kita cuba skor markah yang tinggi. Kenapa? Kita tahu kertas 2 kita memang teruk. Koyak. Jadi kalau boleh kita dapatkan markah yang lebih dari kertas 1 dan kita simpan. Nanti kertas 2 lebih kurang pun campur dengan kertas 1 kita dapat lulus. Okey. Cikgu akan pergi satu per satu dan salinlah yang mana penting. Penganjur pun tanya saya, cikgu ada tak apa-apa nota untuk budak? Dan saya beritahu, dah 5 tahun dah saya berhenti bagi nota untuk seminar saya. Kenapa? Kita bagi nota, kita bagi booklet, kita tak tidur, kita buat semua, kita buat cantik-cantik, kita bagi budak. Lepas seminar, dia buang depan kita dan dia jalan. Saya bukan kata kamu jenis macam itu, tapi itu pernah berlaku dalam beberapa seminar. Mereka langsung tak kisah. Kita duduk tak tidur 2-3 pagi, kita buat yang terbaik untuk budak dan kita bagi nota kepada budak seminar, lepas dia dengar-dengar depan kita dia buang. Macam mana sedih? Jadi mulai tahun itu saya dah buat keputusan, setiap seminar saya suka tak suka, saya tak akan bagi apa-apa nota. Dan cara saya ialah kalau you rasa penting, you salin. Kalau you rasa cikgu cakap, ah cikgu ni meletih lah, tak ada apalah. Okey, tak payah salin. Tak apa. Jadi kamu sendiri yang menentukan daripada seminar ini yang mana penting dan yang mana cikgu cakap kosong. Ha. Jadi salin yang mana you rasa penting. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Fokus kata kunci soalan. Ingat murid-murid yang saya kasihi, dalam soalan sejarah, baik kertas 1 atau kertas 2, semua soalan ada kata kunci. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Beri respon. Keyword. Memang ada satu keyword. Tugas kamu ialah cari keyword itu dan garis. Jangan highlight sebab kamu tidak dibenarkan bawa highlighter ke dewan peperiksaan. Dekat sekarang bolehlah, nanti tak dibawa. Okay? Highlight ataupun bulatkan. Buat itu dulu. Lepas itu, langkah pertama, cari garis kata kunci. Langkah kedua, cuba buat sedikit percambaan minda ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil brainstorming. Fikir dalam hati kamu atau fikiran kamu, apa garis kata kunci ni tentang apa? Sedikit. Contohnya dia kata Mahathir. Contoh Mahathir. Mahathir ni bukan kata kunci. Kata kunci ni bukan tokoh. Okay, jadi kita jangan gunakan yang itulah. Okay, kita katakan perpaduan. Perpaduan adalah kata kunci. Okey. Lepas tu kamu fikir sikit perpaduan. Oh, orang Melayu, orang Cina, orang India, Iban, Kadazan, hidup bersama. Okey, cukuplah. Itu dah cukup. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, baca lagi sekali soalan dan tengok apa dia nak. Kata tugas ni, apa dia nak? Dia nak matlamat ke? Dia nak sebab ke? Dia nak kesan ke apa? Itu yang ketiga. Keempat, dengan pemahaman itu, kamu turun ke jawapan dan cek satu persatu. Apa kaitan kata kunci dengan jawapan? Dia pasti ada satu jawapan yang ada kaitan dengan kata kunci. Memang ada. Memang itu pun realitinya. Kamu tak perlu risau. Okey? Saya bawakan 2 contoh untuk anda. Okey? Sebab saya tak nak cakap-cakap kosong dan cikgu ni cakap saja. Mana ada cikgu? Saya bawakan untuk anda. Pertama, mengapakah kerajaan British Malaya memperkenalkan pilihan raya di negara kita? Dalam ayat ini ataupun dalam soalan ini, kata kuncinya ialah pilihan raya. Jadi pertama, saya langkah pertama sudah buat. Saya dah cari kata kunci dan circle. Langkah kedua, sekarang saya fikir dalam fikiran saya, oh, pilihan raya ini apa? Ha? Oh, saya tengok mak pergi undi, bapak pergi undi, beratur. Oh, tu undi. Okey, cukuplah.
Baca lagi sekali. Mengapa British memperkenalkan pilihan raya? Okey, cukup. Tiga. Langkah keempat, turun ke jawapan. Kita cuba match. Match itu ialah cuba hubungkan kata kunci dengan jawapan. Tengok. A kata apa? Melatih penduduk tempatan untuk mengundi. Saya tanya kamu, adakah pilihan raya memberi latihan kepada penduduk? Tak ada, tak ada. Ada kan? Mana ada orang bagi ada, latihan, training untuk mengundi? Dia buat satu seminar, okey mari semua rakyat Malaysia, kami akan ajar kamu macam mana nak undi. Pertama, bangun waktu pagi. Okey, mandi semua siap sedia, makan, ambil motor ataupun kereta. Okey, pergi ke tempat undi. Bawa kad pengenalan, beratur. Ambil kertas. Mana ada orang buat macam tu seminar? Semua orang tahu macam mana nak undi. Jadi A itu bukan jawapan. Mana ada orang melatih? Jadi memang A jawapan salah. Kita pergi kepada B. Persediaan melahirkan modal insan. Dalam ini ada satu perkataan yang kita kurang faham. Modal insan. Mungkin boleh jadi jawapan. Jadi kita jangan cancel dulu. Kita letak question mark. Tanda soal. Kita turun ke C. Mengukuhkan amalan demokrasi. Ini macam pernah dengar je cikgu ajar demokrasi ni. Orang pergi pilih. Pilihan raya, wakil, macam tu lah. Okay. Mungkin soal jawapan, tapi kalau kita juga ada D. Jadi kita tak boleh kata C itu jawapan. D, membentuk perpaduan. Apa kaitan perpaduan dengan pilihan raya? Mana ada orang kata mesti beratur Melayu, Cina, India. Melayu, Cina, India. Baru boleh kita akan bagi kertas undi. Tak ada. Jadi perpaduan bukan pilihan. Jadi A salah, B salah. Sekarang kita ada dua pilihan di tangan kita. Sama ada jawapannya B atau C. Okey, modal insan kita tak tahu. Tetapi kita tahu demokrasi. Sebab cikgu pernah ajar. Athens, Yunani, bab 4 pun kita belajar. Tingkatan 4 pernah belajar sikit. Orang pergi beratur. Itulah demokrasi ya. Memilih wakil. Jadi dengan itu kamu dapat buat satu rumusan. Pilihan raya ini adalah kaitannya dengan demokrasi. Itu satu cara. Modal insan, oleh kerana kamu mungkin tak tahu, cikgu nak beritahu apa itu modal insan. Modal insan dalam bahasa Inggeris kita panggil human capital. Kamulah human capital untuk negara ini. Kamulah khazanah negara. Kerana kamu akan masuk college, belajar universiti, nanti kamu akan keluar sebagai lawyer, doktor, engineer. Kamulah modal insan untuk negara kita. Jadi, apakah pilihan raya yang mengeluarkan modal insan? Yang keluarkan modal insan ialah sekolah, college, university. Jadi jawapannya C. Cikgu satu soalan memanglah. Tengok soalan nombor dua. Apakah matlamat rancangan buku hijau yang dilancarkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1974? Seorang murid beritahu saya langkah pertama apa? Keyword. Nah, ia kena buat apa? Cari keyword. Garis singkatan keyword. Garis keyword. Okey, pertama dan kedua ialah apa murid-murid? Buat soalan. Buat sedikit percambaan fikiran tentang apa itu buku hijau. Okey, dua dah. Nombor tiga apa? Baca soalan. Baca soalan dan tengok apa dia nak. Itu tiga. Nombor empat, match dengan jawapan. Okey, sekarang kita tengok apakah matlamat rancangan buku hijau. Buku hijau ialah kata kunci. Jadi dia bercakap tentang buku hijau, tapi kita punya masalah. Kita tak tahu apa benda buku hijau. Kita hanya tahu buku itu berwarna hijau. Itu saja. Kita tak tahu apa benda. Tak apa. Sekurang-kurangnya kamu tahu itu adalah satu buku yang berwarna hijau. Sekurang-kurangnya ada hijau kan? Hijau ni biasanya kaitan dengan apa? Alam semula jadi. Alam sekitar, hutan, pertanian, daun. Semua itu kan? Pertanian. Cukuplah. Ada itu pun dah cukup dah. Sekarang dia tanya kenapa Tun Abdul Razak melancarkan buku ini? Kita turun ke bawah. Hijau berkaitan dengan alam sekitar. Jadi kita tengok, kewangan ada kaitan tak? Tak ada, tak ada. Jangan kata ada kaitan cikgu. Apa dia? Cikgu, kertas RM5 warna hijau cikgu. Saya datang, saya cekik kamu. Itu tak ada kaitan. Industri ada kaitan tak? Apa itu industri? Industri adalah apa murid-murid? Pengeluaran barang. Kilang. Tak ada kaitan. Perpaduan ada kaitan tak? Tak ada. Perpaduan warna apa?
Perpaduan warna apa? Kuning. Eh, nanti tu tuanku akan datang tampar kamu. Putih. Putih itu suci. Saya tahu kamu ni suci ya. Bagus lah. Kamu ni apa yang bagus tahu. Kamu tak beri jawapan. Kamu beri yang lain semua dah betul. Yang jawapan yang tepat tu tak nak bagi. Ada pernah dengar tak? Merah mubara, ha? Putih mu suci. Dalam lagu tu, biru ialah apa? Ha, baru nak ingat lagu tu. Biru tu ialah perpaduan. Okay? Okay. Kita dah tengok, perpaduan tak ada kaitan. Kewangan tak ada kaitan. Industri tak ada kaitan. Jadi jawapannya, walaupun kamu dah baca, jawapannya kita tahu ialah di tanah. Dan memang tanah tu ada kaitan dengan hijau. Tengok, dengan mudah kita boleh dapat cari jawapan. Cakap mudah, buat susah kan? Kita buat sekarang. Ikut empat langkah tu. Baca, cari kata kunci, garis. Kedua, fikir sedikit tentang kata kunci tu. Tiga, baca apa dia nak. Apakah prinsip dia nak. Keempat, turun ke jawapan. Kelima, pilih. Okay, saya tak boleh bagi masa yang panjang kerana kita ni tak ada masa ya. 3 jam saja. Saya kena lari ya. 1, 2, kebat. Okay. Siapa, apakah kata kunci, Brek? Siapa-siapa boleh bagi tahu saya? Prinsip. Rukun negara. Prinsip rukun negara. Rukun negara. Prinsip rukun negara. Pandailah. Murid-muridku. Rukun negara. Okay, fikir sedikit tentang rukun negara. Apa itu rukun negara? Kita pergi kepada hari Isnin. Kepercayaan kepada Tuhan. Itu tak payah. Kita pergi ke hari Isnin. Perhimpunan. Sebelum COVID. Hari Isnin. Cikgu paksa kamu baca rukun negara. Maka kami, rakyat Malaysia. Ha? Ha, kamu pun ha, terpaksa baca. Ha, oh, itu rukun negara. Oh, okey, okay, faham-faham. Oh. Turun, cukup tu. Turun ke jawapan. Dia nak prinsip. Adakah rukun negara kaitan dengan keselamatan? Tak ada, tak ada. Tak ada. Adakah keadilan? Tak ada. Sini macam nampak betul kesetiaan kepada pemimpin dan raja. Tetapi rukun betul. Negara kata apa? Raja dan negara. Raja dan negara. Jadi dengan itu kita dah tahu walaupun tak baca D, jawapannya ialah D. A salah, B salah, C salah. Mungkin di antara kamu sekarang ingat cikgu. Cikgu ni pandai ya. Cikgu buat soalan-soalan macam ni supaya cikgu nak tunjuk macam ni. Nanti SPM mana ada macam ni cikgu. Untuk pengetahuan kamu, semua soalan yang saya ambil ini adalah soalan-soalan percubaan negeri. Yang baru kita habis. Jadi saya tak nak tipu kamu. Itu prinsip saya. Saya tak nak tipu murid saya. Sebab dia sangat percaya pada guru. Jadi guru tu perlu jujur dan ikhlas. Okay? Jadi ini adalah soalan yang kita ambil dari percubaan negeri. Saya ambil beberapa negeri kan. Saya cari-cari. Okay, ada kaitan. Ambil. Okay, kita buat satu lagi. Apa kata kunci dalam soalan ni? Murid? Apa kata kunci dalam soalan ni? Mencapai kemerdekaan. Apa dia? Kemerdekaan. Okey lagi. Lembaga Kemajuan Panah Persekutuan. Felda. Okey, ada lagi? Tanah Melayu. Tanah Melayu. Saya dah cakap tadi apa tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Toko, tempat bukan kata kunci. Toko, tempat bukan kata kunci. Tarik bukan kata kunci. Okey, bagaimanapun saya dah dapat jawapan tadi ya. Felda. Felda itu adalah kata kunci dalam soalan ni. Kalau kamu tak tahu Felda memang tak ada jawab. Jadi itulah kata kunci dia. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Felda. Soalan tanya apa matlamat? Kenapa mereka kerajaan tubuhkan Felda? Apa? Kita dah cari Felda. Kita tahu. Walaupun tak tahu dia dah bagi ya dalam tu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Tengok. Tanah, tanah, tanah. Ada kaitan dengan tanah. Kita turun ke bawah. Kali ini kita pergi dari D ya. Adakah dia ada kaitan dengan kewangan, Felda? Tak ada. Adakah Felda tak kaitan ada. Dengan kesihatan? Tak ada, tak ada, tak ada. Ada, ada, ada. Felda kesihatan ada kaitan dengan perdagangan? Tak ada. Ada, ada. B salah jawapannya A. Walaupun tak baca, kita boleh cakap jawapannya A. Tapi dalam A kena baca juga sebab dia kata memajukan kawasan tanah baru. Tengok, begitu mudah. Begitu mudah.
Kalau 40 soalan kamu boleh buat macam ni, sebab tu saya kata, kamu boleh dapat 20 betul dengan begitu mudah. 20 soalan boleh betul kepada yang rasa susah. Okey, kita bagi tips yang kedua. Cari persamaan isu. Okey, biasanya pastikan isu yang ditanya dalam soalan sama dengan isu yang ada dalam jawapan. Contoh, jika soalan ditanya ekonomi, jawapan juga isu ekonomi. Takkan dia tanya ekonomi, tiba-tiba dia kata peperangan. Tak ada, dia ekonomi. Jadi, ini kamu kena faham. Satu lagi kamu kena tahu, dalam sejarah ada berapa aspek? Tiga. Apa dia? Politik, ekonomi, sosial. Agus, siapa? Udah nama tu apa? Nama? Kaliswaran. Okay, very good. Ha? Dalam sejarah ada tiga saja. Sejarah, politik, ekonomi, sosial. Tak ada lain. Sekarang cikgu nak bagi beberapa perkataan yang ada kaitan dengan politik, ekonomi dan sosial. Okey, boleh-boleh saling. Politik pertama, pentadbiran. Saling cepat sikit. Pentadbiran. Pemerintahan. Perundangan ataupun undang-undang. Keselamatan. Buat tiga kolom, ha? Politik, ekonomi, sosial. Tambah. Keselamatan. Ketenteraan. Hubungan luar. Hubungan ni mana-mana hubungan. Ha? Hubungan diplomatik, hubungan serantau, hubungan antarabangsa. Hubungan dengan luar lah. Hubungan. Okay? Peperangan. Ini semua contoh lah politik. Ha? Okay, ekonomi pula. Kewangan. Okey, mata wang, cukai, tarif, pertanian, perindustrian, semua itulah. Tanah, semua itu adalah ekonomi. Sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, sukan, perpaduan, adat, cukuplah. Nanti bukan maksudnya cukup, ha? Ada sebenarnya banyak. Nanti apa kamu kena buat? Masa baca buku teks, kalau bila kamu ada satu ni, tanya cikgu. Cikgu ni masuk kategori mana cikgu? So kamu boleh buat list yang panjang. Tahu tak kamu ni? List ni boleh bantu kamu untuk jawab soalan kebat. Contohnya, apakah tindakan anda, apakah peranan mengukuhkan pertahanan negara? Mengadakan hubungan luar dengan negara lain? Tengok, you boleh ambil dari sini. Sebenarnya, tak perlu fikir panjang-panjang. Okey? Memupuk perpaduan kaum. Tengok, ada sosial. Okey, cukup ya? Kita turun. Jadi, kita dah faham politik, politik, ekonomi, ekonomi, sosial, sosial. Apakah matlamat rancangan buku hijau? Ini soalan yang sama. Tapi kali ini kita nak gunakan untuk yang lain. Okey, buku hijau masuk geng mana? Buku hijau masuk geng mana? Alam sekitar. Ada tiga aspek saja kan? Politik, ekonomi, ekonomi. Sosial. Ekonomi. Okey. Kalau soalan ekonomi, jawapan? Kalau soalan ekonomi, jawapan? D. Bukan saya tanya jawapan. Kalau ekonomi, soalan ekonomi, jawapan mesti? Ekonomi. Ekonomi. Okay, kita test sekarang. Kita test. Buku hijau. Eh? Tentera. Apa tu? Politik. Politik. Cancel. Sekolah. Sosial. Cancel. Perpaduan. Sosial. Apa yang baca D? Jawapannya D. Tengok. Pendapatan. Mungkin kamu boleh tambah dalam kolom ekonomi nanti. Tambah. Pendapatan. Tengok. Mudah. Just match. Okay. Tengok soalan ni. Pertama, garis kata kunci. Garis kata kunci. Untuk taktik ini, kategorikan. Tengok mana satu. Politika, ekonomika, sosial. Buat itu, terus turun ke jawapan. Cari yang hubungannya sama. Okay, murid-murid, kata kunci dia apa?
Sukan. Soalan ini kata kuncinya apa? Kepentingan. Kepentingan ke? Sukan Malaysia. Sukan Malaysia. Sukma. Okey? Bagus. Sukma ialah kata kunci dia. Dalam soalan ini dia nak tentang Sukma. Apa yang dia nak tahu? Kedua ialah kepentingan. Kenapa Sukma tu diadakan 2 tahun sekali? Okey, Sukma masuk geng mana? Politik, ekonomi, sosial? Sosial. Sosial. Kita turun ke jawapan. Keselamatan apa, murid-murid? Politik. Cancel. Hubungan serantau mana, murid-murid? Politik. Cancel. Integrasi apa, murid-murid? Tatau. Mungkin tatau dia letak question mark. Kalau tatau, letak tanda soal dulu. Modal insan? Ekonomi. Ekonomi. Jadi kita tahu jawapannya C. Habis. Simple. Simple. Tapi saya nak beritahu apa itu integrasi. Integrasi adalah apa? Hubungan perpaduan antara negeri. Contohnya Singapura, Sarawak dengan Johor. Kelantan dengan Selangor. Kita mengeratkan hubungan antara negeri. Sebab Sukma ni kita tahu kan, ramai atlet dari negeri-negeri lain datang berkumpul. Jadi kita wujudkan silaturahim antara negeri. Tengok, senang. Kita buat satu lagi contoh. Ikut cara saya, baca garis kata kunci, kategorikan, tengok kategori mana, turun ke jawapan, cancel, 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 dia mesti ada satu jawapan yang betul. Okey, sekarang kita tengok kata kunci dia apa? Perpaduan. Perpaduan. Okey, soalan kedua. Perpaduan masuk kategori mana? Sosial. 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 Kita turun ke jawapan. Diplomatik apa, murid-murid? Politik. Tentera apa, murid-murid? Politik. Pelaburan apa, murid-murid? Ekonomi. Habis apa jawapan dia? D. Ya, memang jawapan D pun. Tak payah baca pun dah tahu. Kalau kamu buat soalan macam ini, barulah menarik. Kamu pun ada keinginan untuk belajar. Buat macam ni. Hari ini balik rumah, tak payah balik rumah. Memang ada kat rumah kan? Saya ingat seminar bersemuka. Okey. Memang ada di rumah. Nanti keluarkan satu set soalan, buat. Tengok berapa betul kamu dapat. Cuba. Practice makes perfect. Latihan yang mencukupi akan membantu anda mencapai keputusan yang cemerlang. Sekadar baca tidak akan membantu. Kena try soalan. Kita masuk yang ketiga. Penyingkiran pilihan jawapan. Yang kaedah ini hanya boleh digunakan untuk soalan aneka pelengkap. Sebab dia ada lebih dari satu jawapan. Okey. Apa yang kamu kena tahu ialah, cari dulu satu jawapan yang salah. Cikgu pun macam kamu rasa pelik kan? Biasanya cikgu kata cari jawapan yang betul. Saya pula kata cari jawapan yang salah. Ya, untuk kaedah ini, cari satu jawapan yang salah. Cancel jawapan itu, turun ke A, B, C, D, cancel yang ada jawapan itu. Okay, ada dua soalan, saya nak buat satu saja sebab kesuntukan masa. Apakah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu? Setiap kali buat soalan, yang pertama, cari kata kunci dia. Cari kata kunci dia. Lepas tu baca apa dia nak peranan. Okey. Dalam soalan ni kata kunci ialah apa? Bahasa dan sastra. Itu ke? Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. DBP. Okey, dah tahu kata kunci dia. Dia nak tahu apa tugas Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita turun. Adakah tugas Dewan Bahasa dan Pustaka melatih guru? Tidak. Melatih guru tugas siapa? Melatih saya dan cikgu-cikgu lain, tugas siapa? Tugas guru. Tugas universiti. Universiti dan IPG. Maktab perguruan. Jadi memang satu salah. Jadi turun terus ke A, A cancel kerana ada satu. Terus cancel B kerana ada satu. Sekarang tinggal C dengan D. Tengok dalam C dan D ada tiga. Jadi confirm tiga tu betul. Sebab dalam dua-dua ada tiga. Tiga ni memang confirm. Sekarang kita confuse sama ada dua atau empat. Jadi saya dah katakan, lupa pula.
bila you dah garis kata kunci, kamu kena fikir sikit tentang apa itu Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka ni ada kaitan dengan bahasa, sastra. Jadi kalau macam tu, mestilah dia ada kaitan dengan buku. Buku. Jadi dengan mudah, kamu dah tahu jawapannya ialah 2 dan 3. Habis. Satu lagi, kamu tak perlu risau sangat. Sebab saya dah kata, soalan macam ni bukan banyak. 5 saja. Paling banyak pun 6 saja. Kebanyakan soalannya ikut yang cara lain. Senang. Jadi yang ini bukan banyak pun. Jadi 1-2 silap kira pun tak apalah. Sebab kita ada yang lain. Boleh cover. Okay. Next. Imbangan taburan jawapan. Ini bukan cari ya. Ini kena buat. Selepas habis jawab soalan, kamu perlu kira ada berapa A, ada berapa B, ada berapa C dan berapa D. Perlu kira. Bukan tidur. Lepas siap, cikgu sudah siap, cikgu mau tidur. Jangan. Tidur masa depan kamu tidur. Ingat setiap kali. Kira. Mesti kena ada A 10, B 10, C 10, D 10. Kena ada. Cikgu kalau tak ada macam mana? Boleh. Kalau lari, dia paling kurang pun 8. Paling tinggi pun 12. Jadi apa tugas seorang calon? Habis jawab, kira, bila kita kamu kira A ada 15, maksudnya A itu ada 3 jawapan yang salah. Ada 3 jawapan yang salah, mungkin 4 jawapan yang salah. Sebab paling tinggi pun 12. Tiba-tiba kamu kira C ada 20. Memang salah. Mana boleh ada 20 jawapan C? Sebab senarai buktikan, dia memang seimbang. Lepas tu kamu tanya apa? Cikgu janganlah kelentong. Cikgu jangan tipu. Cikgu macam mana cikgu tahu? Nanti bila kita buat kalau A itu 25 betul macam mana? Sebab itu saya bawa yang ini. Kamu tengok jadual ini. Ini ialah soalan SPM yang sebenar. 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Saya bawa 5 tahun. Kalau you nak saya boleh tunjuk semua 20 tahun. Tapi kita tak ada masa nak tengok tu. Tapi sekadar tengok 5 tahun, kamu pun dah boleh buat keputusan. Tengok. 2014, A 12, B 8, C 11, D 9. 2015 sama aje. Jadi kamu mesti macam ni. Bila kamu bila dah buat, kamu mesti dalam 3, mana-mana satu ni. Sama ada semua A 10, 10, 10. Ataupun paling kurang 8, 12. Ataupun 10, 11, 11, 9 macam tu. Jadi mesti dalam lingkungan ini. Itu satu lagi cara kamu boleh kurangkan kesalahan kamu. Sebab ada murid buat, dia tak kira. Bila kita tanda paper dia, kita ada 18A. Kenapa dia tanda 18A? Sebab bila cikgu cakap, tak nak dengar. Cuba dengar. Kita bercakap melalui pengalaman. Kita bukan main cakap kosong. Kita buat seminar ni, kita buat persediaan. Bukan hari ni seminar pukul 10, okay, 9.30 duduk, bercakap. Tak ada. Kamu sendiri boleh tengok persiapan saya macam mana. Slide. Kita prepare sebab kita nak bagi yang terbaik untuk anda. Dan kita tidak boleh menipu anda kerana dosa itu akan kembali kepada saya. Okay. Yang kelima ialah tiada pilihan 3 kali berturut-turut. Tiada. Apa maksudnya? Setelah selesai jawab, cek jawapan kamu. Ada tak urutan macam ni? 1A, 2A, 3A. Okey, betul. Kalau 4 pun A, 5 pun A, jawapan kamu salah. Cek balik. Sebab dia kata ada 3 kali saja boleh berturut-turut. Satu jawapan itu 3 kali saja. Dia tak boleh lebih dari 3. Murid-murid, tolong catat. Dan berapakah kemungkinan kebarang kalian boleh keluar macam ni, cikgu? 2 kali saja. Dalam 40 soalan, hanya boleh keluar 2 kali macam ni. Contohnya 1A, 2A, 3A kan dah keluar. Mungkin soalan 25C, 26C, 27C. Habis. Tak boleh tiba-tiba, cikgu 36D, 37D, 38D. Salah. Salah. Kamu perlu cek mana-mana. Mungkin A salah ke, C salah ke, D salah. Lepas tu kamu kira balik imbangan dia.
Ada tak 10, 11, 9 macam tu? Dari sana pun kamu boleh buat adjustment. See ya, kamu boleh buat banyak adjustment dalam paper 1. Kamu boleh gunakan yang ini, guna kaedah yang keempat, timbangan, lepas tu guna persamaan isu, boleh cari jawapan, satu lagi cari kata kunci. You ada banyak pilihan. Kenapa kamu tak nak guna? Kenapa main buat saja? Lepas tu dapat 8 betul. Cikgu sedih. Kenapa? Kita dah ajar kamu. Tetapi tak nak guna. Yang ini pun kamu tak percaya. Sebab tu saya bawa kertas 2018. Ini SPM sebenar 2018, murid-murid. Kamu sendiri tengok dalam ni. 16A, 17A, 18A. Sekali saja. Minimum sekali. Kalau maksimum macam ni, 2 kali. Itu saja. Dan kamu tengok imbangan jawapan dia 2018. A 10, B 9, C 10, D 11. Itu saja. Mana ada tiba-tiba D 20? Betul. Jadi saya harap kamu faham. Faham tak murid-murid? Jelas tak? Jelas, cikgu. Jelas. Kita buat sedikit rumusan tentang kertas satu. Apa panduannya? Pertama, kuasai buku teks tingkatan 4 dan 5. Kenapa cikgu? Sebab gambar raja, peta, toko, semuanya diambil dari buku teks. Jadi sambil makan-makan itu, kamu ambillah buku teks, tengoklah siapa gambar toko-toko yang ada dalam buku tu. Dr. Burhanuddin Al-Elmi, muka dia macam mana? Muka yang biasa kita tahu, Tunku Abdul Rahman. Okay? Dato' Ong Jaafar. Tapi tengoklah nama-nama lain. Anscombe yang mengutarakan konsep kedaulatan. Kan? Cari. Tengok. Nama yang biasa, muka yang kita biasa tahu tak apa. Yang jarang kita tengok, tengoklah dalam buku teks Sir Malcolm MacDonald. Tengok macam mana muka dia. Ada dalam buku teks. Nanti dia keluarkan dua toko. Soalan struktur. Contoh, X dan Y. Dia kata namakan toko di atas. Dan kamu pula tak pernah tengok toko itu. Macam mana nak jawab? Atas dia, A, Cikgu Siva. B, Abang Cikgu Siva. Macam tu ke? Jadi, kuasai buku teks tingkatan 4 dan 5. Untuk saya, kalau tanya, nak baca buku teks sekarang tak ada masa. Tak ada masa. Sebab kamu ada masa dari 17 hari saja. 17 hari untuk sejarah, bukan untuk SPM. SPM dah 2 hari bulan. Saya kira ni untuk sejarah. Kita ada 17 hari saja. Tak boleh baca buku teks. Apa yang kita boleh buat? Sekadar baca info maklumat. Tengok peta-peta yang ada dalam buku teks. Gambar raja yang ada dalam buku teks. Tengok-tengokkan. Yang penting ialah muka toko. Lepas tu, sediakan nota yang lengkap dan kemas. Saya bukan minta kamu sekarang buat nota. Tak ada masa. Sebelum ini kamu sepatutnya buat. Kalau sekarang tak ada, tak apa. Jangan buat. Buang masa. Kenapa? You buat itu ada habis dah. Masa dah sampai 9 Mac. Jadi cancel yang nombor 2. Ini ialah kalau ada. Sebelum ni dah ada. Yang paling penting ialah nombor 3. Buat latihan yang mencukupi. Jadi saya sarankan pada anda. Buat satu ketetapan pada diri anda. Satu hari sebelum tidur. Pukul berapa you tidur pun itu masalah kamu. Tapi sebelum kamu tidur. Kamu akan buat satu set objektif. Satu set objektif. Letakkan dalam diri kamu. Before I sleep, I will do one set. Gunakan taktik-taktik yang Cikgu Siva ajar, kita buat. Tengok berapa betul. Besok lagi satu set. Besok lagi satu set. Kalau 17 hari kamu buat macam ni, tengoklah berapa ratus soalan kamu dah buat. Dan kamu dah biasa dengan tekniknya lagi. Jadi pergi ke Dewan Peperiksaan, kamu buka kertas soalan, relax Cikgu, saya dah tahu. Sebab you dah biasa. Jadi buat latihan yang mencukupi. Dan di Dewan Peperiksaan, paling penting ialah baca soalan itu dengan teliti. Baca, cari kata kunci. Gariskan dulu. Bulatkan dulu. Lepas tu baca. Dia kata disarankan buat 3 bacaan. Bacaan pertama kena buat apa? Fahamkan kehendak soalan. Cari kata kunci, lepas tu dia tengok dia nak apa. Matlamat ke, dia nak kesan ke, dia nak kepentingan ke, garis.
Lepas itu gunakan kaedah yang cikgu ajar, pilih jawapan dia. Baca kali ketiga. Untuk apa? Untuk mengesahkan jawapan kamu tu betul. Sebab kadang-kadang kita tanda silap. Jadi baca lagi sekali untuk mengesahkan. Untuk semua proses ini, kamu dicadangkan guna masa 1 minit 15 saat sahaja. Cikgu, kenapa tak boleh lebih daripada itu, cikgu? Kalau lebih daripada itu, kamu tak sempat siap semua solat. Mungkin masa buat solat yang 29, dengar bunyi. Berhenti menulis. Calon boleh letakkan pen. Habis. Baru dekat 29. Lagi ada 11 solat belum jawab. Macam mana? Sebab duduk lama dalam satu solat. Kalau solat tu dah settle, susah sangat, pergi ke solat yang seterusnya. Nanti you boleh kembali lagi. Jangan duduk lama. Dan yang paling satu lagi penting ialah lorek jawapan itu dengan betul. Sebab dalam kita cikgu-cikgu ni kami tahu, ada dua jenis murid tau. Murid jenis A ialah, dia buat dulu dalam kertas solat. 1 hingga 40. Dia cari jawapan dulu semua. Lepas tu baru dia akan pindahkan jawapan dalam kertas OMR tu, lorek. Itu jenis A. Jenis B ialah, dia baca soalan satu dan dia terus pindahkan jawapan. Sekarang saya nak tanya kamu, ramai di sini, kamu A ke B? Saya A. A ya? Sebab ada, memang ada A dan B ya. Tapi hari ini cikgu nak sarankan pada kamu, yang paling terbaik ialah guna B. Baca soalan, sudah ada jawapan, terus pindahkan jawapan. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita tak perasaan, kita berubah 40 soalan tu dah siap. Siap, baru nak pindah jawapan. Dengar. Calon-calon berhenti menulis. Habis kamu, pengsan. Sebab satu pun belum pindah. Tapi jawapan semua dah ada, cantik. Tapi satu pun tak pindah, apa gunanya? Sebab tu pindah serta-merta. Pindah serta-merta. Satu C, serta-merta C. Dua D, tiga A, buat serta-merta. Dan satu lagi, bila padam, padam dengan betul-betul. Kerana kadang-kadang komputer ni, dia boleh tendang. Tendang maksudnya dia ada dua jawapan. Sebab mula-mula kamu letak B. Lepas tu bila kamu baca kali kedua, bukan B lah, C. Tapi B tu kamu tak padam dengan betul. Tapi masuk komputer, komputer pun tendang lah, ada dua jawapan. Jadi kosong lah, susah, kesian. Padam, walaupun perkara ini remeh, kamu pun rasa, cikgu, janganlah ajar semua ni. Takkan seminar pun ajar semua ni remeh. Takkan kita semua. Memang kamu tahu. Tapi masalah kamu ialah kamu takkan buat dalam dewan peperiksaan. Itu masalah kamu. Memang kamu ni hebat. Hebat-hebat belaka. Tetapi dalam dewan peperiksaan, buat kesilapan-kesilapan yang tak sepatutnya. Dan pastikan guna pensel 2B. Memang lembaga dah cakap, you jangan cuba nak lawan tauke kan? Orang dah cakap, cakaplah jangan. Cuba pensel lain tak boleh ke? Apalah ni kerajaan ini? Orang dah cakap, dengarlah. Sebab dia ada sebab kenapa dia nak 2B. Kan? Jadi inilah antara panduan yang boleh membantu anda menjawab kertas satu. Faham tak murid-murid? Faham, faham. Jelas tak? Jelas. Jelas tak? Okay, kita akan ambil 1 minit saja, rehat 1 minit. Bukan banyak. Sebab kadang-kadang kita duduk lama kan, kita rasa macam boring kan. Mungkin ada yang mengantuk ke apa, tapi saya rasa tak mengantuk. Mengantuk ke? Ada ya? Tak ada, tak ada. Tak ada. Semangat, semangat. Okey, bagus. Kita ambil 1 minit rehat, 1 minit saja, nak pergi tandas ke apa, kembali dengan cepat. Balik saja, kita akan mulakan kertas 2. 1 minit rehat dari sekarang.
Okey, murid-murid, kita tak ada masa yang panjang. Jadi satu minit tu dah tamat. Kepada yang dah keluar tu, kamu boleh dengar kan? Sebab kamu on mic kan? Jadi boleh kembali ke tempat anda. Sekarang, kita akan teruskan perjuangan kita untuk kertas 2. Ready dah, murid-murid? Ready, ready, ready. Okey, good. Very good. So far okey ke? Okey, faham. Faham eh? So far okey, good. Bagus. Jelas ha? Okey, bagus. Kita teruskan. Sekejap ha, saya share screen. Okay, kita cuba buat sedikit permainan minda sikit ha? Permainan minda. Sekejap lah, kita nak relax-relax sikit kan? Kita tak nak boring sangat ha? Okey, tengok permainan ini. Cari berapa kali X, Y, Z itu boleh dibuat. 12. Tengok dululah. Ha, tengok dulu. Dan saya nak kamu letak jawapan dekat chat box. Saya nak tengok. Saya tengok berapa orang murid dapat jawapan. Oh, poin koma 12. Yang lain? Berapa kali? 12. Daniel. Okey, bagus. Daniel 10. Ada lagi tak? Tak ada. Faham kan apa soalan nak tu? Saya harap kamu faham. Eh? Maksudnya X, Y, Z ni boleh dicari dalam berapa? Horizontal ke, vertical ke, melintang ke, menegak ke? Oh, budak-budak ni memang hebat lah kelas ni. Tengok, memang hebat matematik. Okey, kita pergi kepada jawapan. Memang hebat kamu. Malam saya buat satu seminar, ramai tak dapat cari jawapan. Kamu cepat dah cari 12. Betul lah, memang 12 kali. Okey. Kalau kamu tengok, memang kamu tahu lah, 12 kali. X, Y, Z itu boleh dicari dalam bentuk 12 kali ya. Memang betul lah. Bagus. Sekejap saya nak tunjuk macam mana dapat 12 kali itu. Ada yang murid ni pandai. Ini ya, X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Ini ada X, Y, Z. 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 Ha, macam tu lah. Dalam tu ada 8. Dekat luar ada 4. Yang besar tu ada 4. Dalam tu ada 8. Ha, baguslah. Murid yang dapat jawapan, bagus. Okey, tapi ini sebagai selingan saja. Sebab kita nak relax sikit. Ha? Kita, sebab kita nak masuk kertas 2. Kertas 2 ni memang pening. Ha? Pening kenapa? Sebab kena tulis. Jawapan bertulis. Jadi memang pening lah bila jawapan bertulis. So kita tulis bukan-bukan. Okey. Bahagian A ada soalan struktur. Ini semua kamu dah tahu. Eh? Kita buat secara ulangan saja. Ada 4 soalan diberikan 40 markah dan kamu diberikan masa 60 minit. Dan biasanya kamu dicadangkan saranan lembaga gunakan 15 minit untuk satu soalan struktur. Satu struktur 15 minit, dia kata. Jangan lebih daripada itu. Jadi 4 soalan, 60 minit. Ha, macam mana dipecahkan soalan itu? Dipecahkan kepada 2. Soalan 1 dan 2 dari tingkatan 4. Soalan 3 dan 4 dari tingkatan 5. Cikgu macam mana? Cikgu tahu. Nanti kamu pergi exam hall, buka 3 soalan tingkatan 4. Satu soalan tingkatan 5, cikgu. Saya boleh beri jaminan pada anda, ini tak akan berlaku. Apa yang kamu takut-takutkan itu, tak akan berlaku. Dan apa yang cikgu cakap itulah yang akan berlaku. 2 soalan akan dicari, ditanya dalam tingkatan 4. 2 lagi soalan akan ditanya dari tingkatan 5. Jadi satu soalan 10 markah jadi 40 markah. Dan setiap soalan itu ada ceraian A, B, C. Dulu ada D, sekarang dia keluarkan. Ada 3 saja, A, B, C.
Soalan A 2 markah, soalan B 4 markah, soalan C 4 markah. Habis. Ataupun soalan A 3 markah, soalan B 3 markah, soalan C 4 markah. Itu dia macam tu. Manakala soalan esei, 3 soalan 60 markah. Okey. Satu soalan 20 markah, dia ada 3 ceraian juga, A, B, C. Dia ada 2 bentuk lah. Soalan A 4 markah, B 8, C 8. C itu kebat kan? Ataupun dia tanya 6 markah, 8 markah, 6 markah. Ataupun 6, 6, 8. Dan kamu hanya perlu jawab 3. Tak perlu jawab semua soalan. Saya tahu kamu ni genius. Memang hebat orangnya. Tapi tak perlulah jawab semua 5 soalan. Pilih dulu 3 jawab soalan yang cantik. Kamu tahu jawapan. Boleh tak, boleh buat. Jawab. Lepas tu kalau ada masa lagi, you nak jawab soalan 4, jawablah. Kalau tidak, tak payah. Ada murid ni, dia suka nak jawab semua. Tapi baguslah jawab semua. Tapi semuanya sikit-sikit saja. A 2 line, B 2 line, C 2 line. Itu yang buat orang yang tanda kertas kamu ni marah. Kenapa budak ni buat kerja macam ni? Okay? Okay. Cikgu nak kongsi dengan anda, apa kelemahan-kelemahan calon ketika menjawab kertas dua? Ini ialah yang dilakukan oleh abang-abang dan kakak-kakak kamu sebelum ini. Kenapa kita nak bawakan itu untuk pada kamu? Kita tak nak kamu pun join mereka. Nanti tahun depan pula saya akan kata, jangan buat seperti yang budak SPM 2021. Kamu masuk kategori itu. Kita beritahu ini sebab kita nak kamu jangan ulangi kesilapan itu. Okey, apa kesilapan-kesilapan mereka? Pertama, tidak faham konsep. Tadilah kata kunci, tak faham. Dia baca, dia tak tahu. Dia pun kerana apa, tak tahu. Cikgu, dia tanya apa cikgu? Apa kata, tak tahu. Kenapa? Sebab tak baca buku teks. Kamu ada buku rujukan itu, buku rujukan. Tapi buku teks lah buku yang kitab utama kita. Al-Quran dan Bible dan Tirukural. Okay? Tak ada kitab lain yang penting selain daripada buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk kamu menjawab soalan sejarah. Buku-buku tambahan tu penting. Tapi yang paling utama ialah buku teks. Sebab kamu kena tahu bila baca satu soalan, pertama kamu kena tahu kata kunci dia. Sebelum kata kunci, ya, ada satu lagi untuk soalan dua. Bab mana soalan ini keluar? Dah tingkatan 4 ke tingkatan 5 ke kena tahu. Barulah kamu boleh buat minda kamu bawa ke bab itu. Kalau bab pun tak tahu, tingkatan mana pun keluar tak tahu, jaringan bab dia tak tahu macam mana. Jadi cikgu sarankan pada anda, masuk ke Dewan Peperiksaan, bila jawab kertas dua, baca dulu soalan, tulis di tepi dalam pensel, ini ialah bab 4 tingkatan 4. Contoh. Ataupun bab 2 tingkatan 5. Buat itu dulu. Supaya kamu tidak lari daripada bab. Kalau tidak, mungkin kamu ingat ini bab 9. Tapi yang keluar itu ialah bukan 9. Bab 7. Keluar dari Dewan Peperiksaan tanya, cikgu ini bab 9 kan cikgu? Cikgu baca, wey, ini bab 7 lah. Habis. Jadi pertama, ketahui dulu bab mana, tingkatan mana. Sama ada 4 atau 5. Lepas itu cari kata kunci dia, gariskan dan cuba fahamkan konsep atau apa dia nak. Tapi untuk kertas 2 ni ada satu lagi kata tugas. Untuk kertas 1 tak payah. Kertas 2 ni kena tahu kata tugas. Nanti cikgu akan terangkan. Okay, kita tengok satu contoh. Bagaimanakah gaya hidup masyarakat Melayu selepas kedatangan Islam? Inilah gaya hidup. Pertama kena tahu apa? Tingkatan 4, bab 8. Murid-murid sebelum tu saya nak beritahu, ini adalah format lama. Jadi kamu tak jangan risau. Soalan dia jangan risau sebab soalan lama. Sebab kamu ialah format baru. Okey. Tingkatan 4, bab 8. Okey, dah tahu. Baca soalan. Gaya hidup. Garis. Dah garis. Lepas tu barulah fikir. Baru fikir. Baru kamu akan dapat jawapan-jawapan dia. Tulis di tepi sana. Apa gaya hidup. Contohnya orang Melayu selepas kedatangan Islam, macam mana gaya hidup mereka ubah? Gaya hidup mereka ubah, perempuan pakai tudung. Lelaki pakai songkok.
baca bismillah sebelum makan, tunduk dan jalan di hadapan orang tua, tidak meninggikan suara bila bercakap. Ini gaya hidup. Sebab kamu dah faham. Kamu dah faham apa itu gaya hidup. Dan kamu pun dah tahu inilah tingkatan 4, bab 8. Jadi kamu pun boleh bawa otak kamu ke tingkatan 4 dan bab 8. Oh, dalam tu. Jadi kamu pun boleh pusing-pusing otak kamu. Oh, ada jawapan. Mungkin ada. Ha, sebab kamu pernah belajar kan? Boleh, boleh keluar. Tapi kalau bab pun kamu letak silap, katakan kamu letak di tingkatan 5, bab 8. Kamu punya otak dah pergi tingkatan 5. Sedangkan ini tingkatan 4. Ha, ini ialah kesalahan ataupun kelemahan yang pertama. Jadi tahun ini jangan buat ini. Yang kedua ialah tidak ada pengetahuan semasa. Memang sedia maklum, generasi muda ni, kamu ni dua perkara tak akan buat. Pertama, baca surat khabar. Kedua, dengar berita. Kamu bukan jenis orang itu. Jenis Y kan? Kamu Gen Y kan? Gen Y ke Gen Z? Z kan? Kamu ni suka dengan gadget saja. Apapun gadget, gadget, gadget. Apapun game, game, game. Apapun Korean movie, apa? Itu, ini. Kamu tak nak tahu apa berlaku di sekeliling kita. Kamu tak nak tahu. COVID, berapa orang mati di Malaysia, tak tahu. Berapa orang mati di dunia, tak tahu. Kenapa? Cikgu, kenapa saya nak tahu? Kamu macam tu. Okay? Baru-baru ini berlaku banjir di Lembah Kelang. Sri Muda Shalaf. Berapa orang mati, tak tahu. Saya bukan kata kamu perlu tahu semua. Tapi sekurang-kurangnya kamu kena tahu antara perkara-perkara penting yang berlaku di negara kita. Barulah bila kamu jawab soalan kebat, ada contoh yang boleh bagi. Contoh yang terkini. Dan ini bukan saja bantu sejarah, dia bantu bahasa Melayu karangan kamu. Karangan kamu cantik kerana kamu gunakan bahasa yang cantik. Sebab dalam bulletin TV3 ke ataupun RTM ke, bahasa yang digunakan cantik. Jadi kamu pun ambillah bahasa-bahasa itu, boleh gunakan dalam karangan kamu untuk bahasa Inggeris. Ada banyak fakta kamu boleh dapat. Jadi sebab itu, penting untuk kamu setiap hari, bacalah surat khabar. Saya bukan suruh kamu baca satu surat khabar habis. Tengok-tengok pun cukuplah. Tengok muka surat depan apa, muka surat dua. So biasanya sampai muka surat lima ni ialah apa yang berlaku dalam negara kita. Penting. Satu hari sebelumnya. Apa berlaku semalam? Hari ini keluar semua. Kamu tengok-tengok saja. Kalau nak salinlah apa yang penting. Kalau tak nak salin pun tak apa. Jadi sekurang-kurangnya kamu tahu apa berlaku. Bila kamu ada soalan kebat, boleh bagi cantik jawapan kamu. Boleh ambil dari sana. Contohnya, seramai, 59 orang mati dalam banjir. Pemeriksa pun cek, betul ke budak ni cakap 59? Mungkin kelentong ni. Dia pun pergi Google ataupun cek. Memang ada 59 orang mati. Betul lah. Sebab kamu menggunakan contoh yang baik. Contoh yang tepat. Kamu bukan main letak saja. 1,000 orang mati dalam banjir. Itu lembaga tengok apa? Ini pemeriksa tengok. Ini apa ni? Tipu. Jadi tingkatkan pengetahuan semasa. Macam mana? Mulai hari ini, pukul 8 malam, ialah berita nasional kan? Duduk sekejap di depan TV. Dengar dulu. Apa dia berlaku di negara kita? Dengar dulu. Saya bukan minta kamu duduk sampai 12 jam ke, setengah jam saja. Dalam 20 minit pertama dia dah beritahu apa peristiwa-peristiwa penting berlaku di negara kita. Esok pagi, pergi ke library, mungkin sekarang sekolah tak beli lagi, mungkin di rumah ada beli surat khabar, just tengok-tengok saja. Oh ini berlaku. Okey, cukup. Cukup. Buat yang itu. Yang ketiga ialah, jawapan kamu ialah dalam bentuk rubrik. Maksudnya point form. Kita dah banyak kali dah cakap dah. Dah jerit, dah marah. Semua kita dah buat. Cikgu dah buat segala-galanya. Tetapi murid kata, saya tak akan berubah cikgu. Saya memang macam ni cikgu. Kalau macam tu budak jenisnya, macam mana kita dah bantu dia? Macam mana dah bantu dia? Kita dah cakap banyak kali, jangan ulangi kesilapan yang sama. Jangan jawab dalam bentuk point form. Tak ada markah. Tak nak dengar. Masih degil nak jawab. Kalau masih degil nak jawab, macam mana cikgu nak boleh bantu? Lepas tu keluar gagal, salahkan cikgu. Cikgu Siva tak ajar tau. Cikgu Siva tak masuk kelas tau. Cikgu Siva ni duduk kat kantin berborak aje. Tak pernah masuk kelas. Masuk kelas pun dia main game.
kelemahan kamu, kamu letak pada orang lain. Sebab apa? Kamu nak selamat. Sedangkan hati kamu tahu, kamu ni bersalah. Itulah lumrah manusia. Suka mencari kesalahan orang supaya kita dapat selamat. Jadi jangan sesekali kamu salahkan guru kamu kerana kesilapan dan kelemahan anda. Kalau kamu lemah, akuilah kamu ni lemah. Kejujuran itu membawa pahala. Okay? Jadi bila kita kata jangan buat dalam point form, jangan buat. Sebab cikgu ada sebab kenapa kita beritahu. Next, tidak menguasai asas teknik menjawab. Macam hari ni lah. Saya tengok tadi dalam lebih kurang 90 orang join. Daripada tadi saya tengok 36. Okay, sekarang ada peningkatan. Ini orang buat. Banyak, bukan saja mereka buat. Ramai lagi yang buat teknik menjawab. Keluarkan sedikit duit dan bayar. Sebab dalam dunia ini tak ada apa yang percuma. Tak ada apa yang percuma. Semua perlu dibayar. Semua diletakkan harga. Dan ilmu ini kamu nak dapatkan, perlulah korbankan sedikit duit untuk menghadiri seminar ke, teknik menjawab ke, apa ke. Kalau ada yang macam remaja jenis ni buat percuma, ambillah peluang. Adil, dengar apa cikgu kata. Ambil nota dan ikut. Kita bukan kata ikut sampai kamu nak mati. Ikutlah sampai buat STM saja. Lepas tu nak buang semua tak apa. Kita pun tak kisah. Sebab kamu dah lulus dengan cemerlang. Saya pun tak nak marah kamu. Okay? Seterusnya, tiada nombor soalan. Tak nak tulis nombor soalan. Sekejap lah, satu minit. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sedikit gangguan. Okey. Tidak ada nombor soalan. Soalan esei perlu ada nombor soalan sebab kamu diberi 5 soalan, kamu pilih 3. Bukankah kamu kena beritahu pemeriksa, saya menjawab soalan 3. Saya menjawab soalan 5. Ataupun saya menjawab soalan 7. Bukankah itu tanggungjawab kamu beritahu pemeriksa, ini nombor soalan dia. Kamu apa? Tulis saja. You nak apa? Pemeriksa kena baca dan kena tahu. Oh, ini soalan 6. Begitu malas ke kamu? Saya bukan marah kamu. Jadi yang ada ni jangan anggap saya marah kamu. Ini ialah luahan hati cikgu kepada semua calon SPM. Anggaplah ini sebagai luahan seorang bapa ke, abang ke, apa ke. Saya bukan marah kamu. Jadi jangan silap faham. Cikgu kenapa ni meletih ni? Bukan. Sebab kita sedih. Sebab kamu hilang markah di tempat yang tidak sepatutnya. Itu yang saya rasa sedih. Jadi tolong tulis. Kamu akan diberi satu buku jawapan. Nanti masuk dewan peperiksaan. Kamu ada soalan, kertas soalan. Struktur kena jawab di sana. Untuk soalan esei kena jawab di tempat buku jawapan. Ambillah satu muka surat. Tulis. Soalan 6. Tapi besar-besar. Tak apa. Soalan 6A. Jawab. Okey, dah perenggan. 2 perenggan. Ada lagi banyak tempat. Jangan jawab soalan B. Jangan jawab. Buat di muka surat yang baru. 6B. Muka surat baru. 6C. Muka surat baru. Kenapa saya suruh kamu biarkan kosong? Sebab nanti kalau you nak tambah apa-apa jawapan baru, tiba-tiba kamu ada idea baru nak tambah, kamu ada ruang di sana. Kalau tidak, kerjanya macam ni. Tengok, tidak kemas. Okay, conteng sini, conteng sana. Okay, potong sini, potong sana. Tak ada nombor soalan. Dia ada C, 6A tulis. Tapi B tiba-tiba tak tulis. Dan you nak pemeriksa tu letak B untuk kamu ke? Pemeriksa ni tak tahu siapa kamu tahu. Dia tak tahu. Dan kamu pun tak tahu, saya pun tak tahu kertas kamu ni akan pergi ke mana. Mungkin pergi ke negeri Johor, pergi mana, kita pun tak tahu. Siapa pemeriksa, kita pun tak tahu. Jadi orang tu tak kenal kamu. Jadi kepada orang yang tak kenal, bagilah yang terbaik. Supaya dia bagi markah yang terbaik. Okay? Lepas tu kerjanya tidak kemas. Macam ni, macam ada yang tulis macam tulisan doktor.
tulisan doktor hanya siapa yang boleh baca? Murid-murid, tulisan doktor siapa boleh baca? Doktor. Ha, doktor dengan nurse saja boleh baca. Yang lain tak boleh baca. You pergi tengok klinik atau hospital, dia akan buat macam ni. Tiba-tiba nurse boleh baca. Sebab dia dah biasa dengan tulisan doktor. Jadi kalau macam tu, tahun ini kita buat apa? Kita ambil semua skrip kamu, kita hantar ke hospital yang berdekatan. Di sana kita minta nurse tu, kalau free, tolong tanda kertas ni. Kenapa? Budak ni nak jadi doktor. So dia nak meluahkan hati dia dekat sini. Tulisan doktor. Tulisan perlu boleh dibaca. Itu adalah paling asas. Kalau saya tak boleh baca tulisan kamu, macam mana saya boleh bagi markah? Itu soalannya. Jadi, tolong ambil maklum. Ini tengok, cantik. Contoh kerja yang kemas. Okay? Dia ada salinan, okay? Dia ada ini. Ada nombor soalan, ada B, perenggan. Ada perenggan, cantik. Buat kemas. Inilah cara kamu boleh menawan hati pemeriksa. Bukan dengan cara salin semula semua soalan, mengharapkan markah simpati. Ada yang mengharapkan markah simpati, tulis, cikgu minta maaf, saya sedih, saya tak dapat jawab, tolong saya. Macam mana boleh tolong? Cikgu minta maaf, nenek saya meninggal dunia. Nenek kamu mati, kenapa apa saya nak buat? Memang sedih lah nenek kamu meninggal dunia. Tapi apa saya boleh buat? Bolehkah, adakah lembaga ada sediakan satu skema jawapan? Okay? Kalau nenek meninggal dunia, 50 markah. Ibu bapa meninggal dunia, 100 markah. Kucing mati, bagi dia 20 markah. Ada lembaga bagi skema? Ada. Lembaga kata apa? Kalau ada jawapan, bagi markah. Tak ada, jangan bagi markah. Itu saja. Jadi jangan pandai-pandai buat markah simpati. Tulis nota ke apa ke ini. Buat kerja dengan kemas supaya pemeriksa tengok kamu. Wow, cantik budak ni. Sangat terurus. Okay? Kemas kerja dia. Mungkin dia akan juga puji cikgu dia. Cikgu ni bagus lah. Cikgu ni mengajar anak murid dia dengan betul. Kalau you tak buat betul pun, cikgu yang kena maki amat. Kena-kena. Dia kata, apa cikgu ni? Cikgu ni tak ajar ke? Cikgu ni dari negeri mana? Teruknya cikgu ni. Sebenarnya cikgu tu dah ajar. Tapi sebab kamu, cikgu kena maki amun. Okey. Lepas tu ada yang tidak lengkap. Terlalu ringkas. Contohnya, terangkan faktor-faktor Jepun datang ke tanah Melayu. Contoh. Soalan. 4 markah. Jawapan kamu apa? Bahan mentah. Itu saja. Bahan mentah. Bukankah kamu perlu tak salin jawapan dengan ayat yang lengkap? Faktor kedatangan Jepun ke tanah Melayu ialah untuk menguasai bahan mentah. Baru satu markah. Mana boleh letak bahan mentah? Pangkalan tentera. Tak boleh. Terlalu ringkas. Okey? Ada yang menjawab sebahagian. A jawab, B tak jawab. C jawab, B tak jawab. Dan meninggalkan kosong. Jadi hari ini saya nak ajar kamu. Tak ada satu soalan pun yang kamu boleh tinggalkan kosong. Cikgu akan kongsikan. Gunakan kaedah ni untuk jawab semua soalan. Okey? Lepas tu tak ada kaitan. Contohnya kalau dia tanya apa nama kamu, sepatutnya jawapan kamu ialah nama saya Siba. Itu jawapan lah. Apa nama kamu? Saya tinggal di Pucung. Apa kaitan? Dan jawapan tiada dalam bentuk esei. Untuk murid-murid, soalan kebat dan soalan esei, jawapannya mesti dalam bentuk perenggan. Esei. Itu kalau kamu tak nak buat, sorry lah. Saya pun tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Okay? Okay? Ini yang kamu perlu tahu. Kata tugas. Ini adalah tambahan untuk kertas 2. Selain daripada kata kunci, kamu juga kena tahu kata tugas. Contohnya, kalau soalan itu ialah senaraikan, nyatakan, namakan, tak payahlah bagi uraian. Contohnya, namakan 3 orang guru di sekolah anda. Contohlah, tulislah nama Cikgu Siva, Cikgu Ali, Cikgu Chong. Habis cukuplah. Tak payah terangkan. Bukan soalan tu bukan jelaskan. Kamu pun jelaskan. Cikgu Siva mengajar 20 tahun, lahir di sini. Ini berkahwin, ada anak. Tak payah. Buang masa. Fakta saja.
Tetapi untuk soalan yang ada uraian dan contoh, itu perlukan panjang lebar. Macam mana? Apakah? Jelaskan kedatangan Jepun ke Tanah Melayu. Jepun datang ke Tanah Melayu untuk menguasai bahan mentah. Terangkan, jelaskan. Bahan mentah yang mereka inginkan ialah biji timah untuk industri mereka di negara Jepun. Itu baru jelaskan. Itu baru uraikan. Bukan Jepun datang ialah tanah bahan mentah habis. Jadi, cuba fahamkan perbezaan ini. Penting. Dan ini lebih jelas. Ini lebih jelas. Okey? Mengapakah? Mesti ada kerana. Mengapakah Jepun datang ke Tanah Melayu? Jepun datang ke Tanah Melayu kerana di ujungnya kena ada sebab. Lepas tu ada uraian. Okey? Kalau soalan itu adakah? Wajarkah? Adakah anda setuju dengan pernyataan ini? Jangan kata ya. Kamu kena buat ayat yang lengkap. Berdasarkan pernyataan ini, saya bersetuju. Berdasarkan pernyataan ini, saya tidak bersetuju. Baru betul. Tak boleh letak macam itu. Jangan buat. Dalam SPM, satu markah ini pun penting. Murid-murid. Pergilah tanya budak yang dapat 39. Dia akan beritahu kamu betapa pentingnya satu markah ini. Dia akan beritahu kamu. Dan pergi tanya seorang lagi murid yang dapat 89. Dia akan beritahu, cikgu kalau saya ada satu markah ini, saya A+, cikgu. Tapi tak dapatlah cikgu. Kenapa? Kalau cek paper dia, dia buat tak ikut apa yang kita beritahu. Hilang banyak markah begitu saja. Ini kata tugas dia. Okey. Sekarang kita lihat satu contoh jawapan supaya kamu lebih jelas. Tadi kita dah terangkan kan? Sekarang kita tengok jelas tak? Okey. Soalannya ialah nyatakan tiga undang-undang bertulis yang wujud di negara kita sebelum kedatangan British. Tengok apa saya buat pertama, saya cari dulu tingkatan mana, bab mana. Tengok saya letak dulu. Itu kamu kena buat dulu. Supaya kamu tahu, oh ini adalah form 5. Oh ini adalah bab 2. Sudah jelas. Pertama buat itu dulu. Kedua, garis kata kunci. Undang-undang bertulis. Dia nak 3. Lepas tu barulah cari jawapan. Kamu bawa pemikiran kamu ke tingkatan 2. Bab 2 form 5. Cuba imbas tengok. Buat imagination. Dalam tu ada. Okay? Lepas tu dia bagi macam ni lembaga. Dia dah bagi 1, 2, 3. Kalau dia dah letak 1, 2, 3 macam ni. Jawapan kamu simple saja. Kamu pun berapa? Kamu letak saja hukum kanun Pahang, undang-undang Kedah, undang-undang Johor. Habis. Tak payah jelaskan. Kerana soalan ini ialah nyatakan, murid-murid. Dan nyatakan apa? 3 saja. Kalau you nak letak lebih pun boleh. 4 boleh, 5 boleh. Kalau you nak, boleh. Okey, ini cara dia. Katakan lembaga tukar soalan dia. Dia tukar macam ni. Dia letak garis saja. Jawapan kamu macam mana, murid-murid? Satu. Jawapan kamu mesti macam mana? Jalan macam ni. Tak dengar? Buat dalam isim macam tu. Ya, kena buat dalam ayat yang lengkap. Tak boleh letak dash macam tu. Itu yang tadi saya kata bentuk rubrik. Letak dash. Tengok budak ni jawab macam mana? Macam ni lah jawab. Letak dash. Tengah markah. Dia hilang 2 markah. Kenapa saya kesian dengan budak ni? Sebab dia dalam jawapan. Jawapan betul. Sebab jawapan dia betul. Kalau jawapan dia salah, saya tak kisah pun. Tapi jawapan dia betul. Tapi cara jawab salah. Sebab tu semalam dalam didik TV tu, kalau kamu tengok dalam interview tu, ceramah kan, pagi tadi dia letak kan. Saya beritahu apa? Baca dah. Semua dah ready. Tapi cara jawab salah. Apa gunanya? Apa gunanya? Memang dah buku teks dah, hafal dah. 1-2 buku teks dah hafal. Apa tanya pun boleh beritahu. Tapi bila jawab, ikut hati kamu jawab. Bukan ikut apa yang kita ajar. Hilanglah 2 markah di sini. Sedangkan SPM 1 markah pun penting. Ini 2 markah hilang. Marah tak marah cikgu? Mesti marah. Nah, ini ada satu lagi murid jawab macam ini.
koma, 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 koma. Last-last kamu masuk mana? Koma, ICU. Kamu akan masuk ICU, koma. Sebab terlalu banyak koma. Ini pun tak boleh. Ini pun dua markah. Setengah markah saja. Jadi, jawapan yang macam ni, kalau dia letak garis saja, inilah jawapan yang lengkap. Macam ni dia nak. Tengok. Undang-undang bertulis yang wujud di negara kita sebelum kedatangan British ialah, tadi nyatakan ialah hukum kanun Pahang. Full stop. Guna penanda wacana. Selain itu, terdapat juga undang-undang Kedah. Sini boleh sambung. Dan undang-undang Johor. Seterusnya ialah kewujudan undang-undang Perak. Barulah lengkap. Barulah pemeriksa tengok, wah oh, baguslah budak ni. Oh, cikgu ni kena pujilah. Bagus cikgu ni ajar budak ni. Cantik dalam perenggan, kemas tulisan dia, ayat yang lengkap, ada guna penanda wacana. Barulah pemeriksa rasa, wow. Janganlah buat pemeriksa marah. Sebab, orang yang tanda kertas kamu ni pun adalah manusia biasa seperti kamu dan saya. Mereka ni bukan datang dari planet. Diturunkan khas dari planet. Turun. Kita pun tengok UFO turun. Eh? Semua keluar. Pergi mana? Kita nak tanda kertas. Lepas tanda, kita akan balik. Eh, dia manusia seperti you dan saya. Dia ada perasaan. Jadi janganlah you mengguris hati perasaan pemeriksa. Kalau boleh, kita cuba menawan hati pemeriksa. Supaya dia boleh bagi markah di tempat yang tak boleh margi markah pun. Dia kata, eh okeylah sebab saya tengok budak ni kemas kerja dia. Cantik. Ada perenggan. Apalah saya bagi. Macam tu lah. Okey. Sekarang kita tengok soalan esei pula. Bagaimanakah pembentukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu? Pertama saya tengok berapa? Saya cari dulu bab mana. Saya tengok dulu cap bab mana. Saya cari dulu tingkatan mana. Dan saya cari dulu bab mana. Tingkatan 5, bab 7. Okey, sekarang minda saya dah pindah ke bab 5, bab 7, form 5. Jadi saya tak ada lari dah. Jawapan saya mesti dalam bab 7, tingkatan 5. Sebab saya dah set otak saya. Sebab saya dah set, saya dah tahu soalan ni bab mana. Cantik. Lepas tu cari kata kunci. Pembentukan masyarakat atau berbilang kaum. Lepas tu dia nak apa kata tugas? Bagaimana? Lepas tu baru jawab. Tapi tengok budak jawab macam mana. Mula cantik. Pembentukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu. Itu cantik. Lepas kerana dash, 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 dash. Dan berapa markah dihilang, murid-murid? Tiga. Tiga markah. Itu jangan main-main. Tiga markah. Kalau murid ni gagal, bukan disebabkan oleh sesiapa. Diri dia sendiri. Dia kena marah diri dia sendiri. You jangan marah orang lain. Tiga markah kamu bagi balik kepada lembaga. Sebab tu semalam saya kata dalam video tu. Dalam wawancara tu. Jangan bagi balik markah kepada lembaga. Kalau boleh, ambil semua markah dari lembaga. Tu jangan bagi balik. Ini ambil-ambil. Saya tak mahu. Ini macam ni lah. Bagi balik. Tetapi, murid ini tengok dapat 6 markah. 6 per 6. Kenapa? Kerana jawapan dia lengkap. Cantik. Kemas. Ada ayat. Ada perenggan. Ada penanda wacana. Cantik. Tapi sebenarnya jawapannya sama. Dia ambil yang ini. Ini. Tapi dia buat dalam bentuk ayat. Dia dapat markah penuh. Sebab ini yang lembaga nak. Dia nak murid jawab esei dengan lengkap. Faham tak murid-murid? Faham. Ini apa panduan untuk kertas 2? Sama juga seperti kertas 1, perlu menguasai buku teks tingkatan 4 dan 5. Itulah kitab kita sampai kita habis exam. Itulah kitab kita. Kuasai buku teks. Seperti mana saya beritahu tadi. Pergi tengok siapa tokoh, siapa gambar raja apa, ada peta mana ambil. Tengok. Lepas tu nota yang lengkap dan kemas. Sebelum ni dah ada dah. Saya rasa semua yang ada dalam ceramah ni, dah ada nota yang lengkap dan kemas. Tetapi yang penting sama juga untuk kertas 2, buat latihan yang mencukupi. Baru-baru ini semua negeri sudah buat trial, percubaan. Cikgu-cikgu pun dah ada. Minta dari cikgu. Cikgu bagi tak MRSM punya
trial paper, saya nak buat. Ambil, baca soalan pertama. Ha, buat dulu. Cari bab mana, tingkatan mana. Buat. Jawab. Buat latihan yang mencukupi supaya latihan itulah yang akan memberi kamu kekuatan dan keyakinan di dewan peperiksaan. Kalau tak ada, kamu tak pernah buat latihan, baca saja. Kamulah mungkin orang yang akan... Apa dia? Hello? Ada gangguan? Apa? Masalah ke? Dia teron mic dulu, teron mic. Ah, okey, okey. Jadi buatlah latihan yang mencukupi murid-murid yang saya kasih sangat. Saya kasih kamu sangat. Sebab semua murid adalah murid saya. Tak kira di mana jua anda berada. Okay, kamu ni dari join dari Johor, ataupun dari Perak, ataupun mana, saya pun tak tahu. Tetapi saya mendoakan semua 500 ribu calon yang menduduki peperiksaan SPM untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Kerana kamu adalah permata hati untuk keluarga kamu. Jadi untuk itu, kamu perlu menjaga maruah keluarga kamu. Menjaga maruah sekolah kamu. Dan lebih daripada itu, menjaga maruah diri. Jangan orang pandang serong tentang diri kita. Apa budak ni form 5? Itu pun fail. Sebab saya nak kamu masuk college, universiti, belajar tinggi, dapat kerja yang bagus, gaji yang tinggi. Satu hari saya jumpa kamu di kedai. Mungkin saya tak kenal kamu. Mungkin kamu kenal saya. Kamu dah cikgu Siwa kenal saya tak? Tak ada, tak ada. Cikgu hari tu ingat tak 20 hari bulan cikgu ada buat satu seminar tahun 2022? Oh, ya, ya, ya. Cikgu saya ada seminar cikgu. Oh, sekarang buat apa? Cikgu saya sekarang ialah pengarah syarikat ini. Wow. Saya gembira. Cikgu sekarang saya ialah pegawai tertinggi di kementerian. Okey. Cikgu saya cikgu di sekolah ini. Saya engineer. Saya gembira anak murid saya mencapai kecemerlangan. Saya tak nak kamu datang jumpa-jumpa kan? Buat apa? Sekarang saya tak ada cikgu. Saya mengemis cikgu. Sedih saya. Anak murid saya macam tu. Jadi buatlah latihan yang mencukupi supaya diri kamu tu yakin untuk menjawab soalan di dewan peperiksaan. Dan baca setiap soalan itu dengan teliti. Kalau kali pertama tak faham, baca kali kedua. Kali kedua tak faham, baca kali ketiga. Pasti boleh faham. Dan seperti saya kata, cari dulu kata kunci. Cari dulu bab mana, tingkatan mana. Lepas tu apa dia nak? Kata tugas tadi saya dah tunjuk. Dia nak apakah ke, dia nak jelaskan ke, dia nak uraikan ke, dia nak nyatakan ke saja ke. Jelaskan itu dulu. Tulis tetapi soalan itu, semua ni. Dan penting, jawab semua soalan struktur. Jangan tinggalkan mana-mana soalan kosong. Okay? Dan untuk esei, pilihlah 3 soalan esei yang mudah. Untuk memilih esei, satu perkara yang kamu kena tengok ialah jangan baca soalan A ya. Baca Melayu Dunia. Wow, cikgu saya belajar Melayu Dunia. Sudah keluar. Wow, cikgu saya nak buat. Okey, cantik. Buat. Soalan A dah siap. Cantik. 4 markah. Pergi soalan B dengan C, kebak. Tak tahu jawab. Apa gunanya you pilih soalan itu? Sedangkan you hanya boleh dapat 4 markah. Tapi kamu akan hilang 16 markah kerana kamu tak nak tengok soalan kebat. Kamu hanya tengok atas saja. Melayu Dunia. Cikgu, Melayu Dunia keluar. Hebat, cikgu. Contoh, thank you, cikgu. Melayu ni keluar. Keluar tu penting. Tapi C tu boleh buat tak? Soalan hebat. 8 markah. Jangan sebabkan 8 markah, 4 markah, kamu hilang 8 markah. Jadi, pilih soalan esei yang kamu boleh, confident boleh jawab. Tik dulu. Lepas tu, jawab soalan dengan dulu soalan yang senang. Start dengan soalan yang mudah. Kenapa? Itu akan memberi motivasi kepada anda untuk move on. Untuk pergi ke soalan kedua dan seterusnya. Tetapi kalau soalan pertama pun kamu rasa susah, ambil soalan yang susah, you nak jawab. Kamu pun dah demotivate. Ayo cikgu, first soalan pula. Itu dah memberi, kamu dah lemah dah. Kamu dah macam give up, cikgu tak boleh. Tapi kalau buat soalan pertama dengan cantik, wow, oh, cikgu lengkap. Puas hati cikgu. Pergi soalan dua. Itu akan memberi motivasi yang tinggi pada anda untuk menjawab soalan-soalan seterusnya. Sebab tu tak semestinya kamu kena buat struktur dulu, baru esei tak ada. Itu pilihan kamu. Lembaga tak beritahu, mesti kena jawab struktur.
Lepas tu baru siap, baru boleh pergi. Tak ada. Pilihan kamu. You boleh start dengan essay dulu. Lepas tu boleh buat struktur. Mana-mana. Sebab tu saya kata, pilih soalan yang mudah dan senang untuk dijawab dulu. Untuk apa? Untuk memberi motivasi dan keyakinan untuk kita terus maju ke soalan-soalan seterusnya. Dan pastikan setiap jawapan kamu dibuat dalam ayat yang lengkap. Dan satu lagi yang penting untuk kata dua ialah pengurusan masa. Sebab kita dah tahu, satu soalan struktur 15 minit, empat soalan struktur 1 jam, satu soalan esei 30 minit, tiga soalan 1.5 jam, campur 2.5 jam. Orang dah set dah cantik-cantik. Kamu pula janganlah duduk dalam satu soalan struktur nak buat 1.5 jam. Sebab apa? Happy sangat sebab apa yang kamu baca dah keluar, kamu dah salin semua apa yang you nak tahu. Apa yang you tahu semua you nak salin. Untuk apa? Sedangkan markah itu 4 markah saja. Tapi tulis 3-4 muka surat. Untuk apa? Bukan pun pemeriksa akan ambil gambar dan puji kamu. Tak ada pun. Kita jawab untuk 4 markah cukuplah. Kalau lebih pun letaklah 1 atau 2 sebagai backup. Cukup. Jangan jawab lebih daripada itu. Sebab you duduk lama dekat sini, nanti satu soalan mungkin kamu tak dapat jawab. Kerana dia kata apa? Calon-calon berhenti menulis, masa sudah tamat, habis satu soalan tak jawab. Kalau soalan struktur, 10 markah hilang. Kalau esei, 20 markah hilang. Begitu saja. Begitu saja. Sebab tu pengurusan masa sangat-sangat penting. Jadi kalau kamu boleh ikut apa yang cikgu beritahu hari ini, okay, saya pasti kamu boleh mendapat keputusan yang cemerlang. Saya pasti. Tetapi persoalannya sekarang ialah, adakah anda akan mengikutinya? Itulah persoalan dia. Hari ini mungkin kamu bersemangat dengar. Tapi esok buat perangai lama. Bila dibagi satu soalan, terus buat. Sedangkan cikgu kata apa? Baca dulu. Kenal pasti bab mana. Kenal pasti tingkatan mana. Garis kata kunci. Garis kata tugas. Ambil sedikit poin baru jawab. Tapi ni tak. Terus jawab. Lepas tu, lepas 2-3 minit berhenti. Cikgu apa? Cikgu tak tahu macam mana nak sambung cikgu. Kenapa? Sebab you tak baca pun soalan itu. Sebab kamu tengok saja Malayan Union, kamu dah suka. Sebab apa? Mungkin cikgu kamu kata, tahun ni Malayan Union akan keluar. Baca ya? Okey, kamu pun baca. Memang keluar. Sebab tengok Malayan Union, kamu dah shock sendiri. Jadi itulah saranan cikgu pada anda, murid-murid yang saya kasihi. Tolonglah ikut apa yang kami kata. Saya bukan kata mesti kena ikut cakap saya. Ikut cakap cikgu anda di sekolah juga. So, mereka pun memang pakar dalam mata pelajaran masing-masing. Bukan cikgu-cikgu ni, bukan calang-calang orangnya. Semua hebat. Semua hebat. Semua ni terlatih, ya, diberi latihan. Mereka hebat dan paling penting ialah semua murid nakkan anak murid dia cemerlang. You beritahu saya satu cikgu dalam Malaysia yang dia nak anak murid dia gagal dan mampus. Saya akan berhentilah mengajar. Tak ada. So, teruk-teruknya cikgu pun, dia nak anak murid dia berjaya. Jadi, itu sahaja untuk kertas dua. Seperti tadi saya kata, kita akan ambil rehat 1 minit. Okey? Selepas itu, kita akan kembali ke bahagian yang terakhir, iaitu soalan kebat. Setakat ni jelas tak murid-murid? Jelas. Okey, bagus. Kita akan buat ambil masa 1 minit. Kamu nak pergi tandas sekejap ke, nak jalan-jalan sikit supaya kamu rasa macam okeylah kalau duduk ni memang boring kan? Saya faham. Kita ni manusia kan? Memang kita pun rasa macam boring. Jadi bolehlah pergi jalan-jalan sikit. Tapi 1 minit terus balik. Kita akan sambung dengan bahagian yang penting iaitu macam mana nak menjawab soalan kebat. Okey, saya berhenti sini untuk beri laluan 1 minit.
murid-murid yang saya kasihi, kita akan sambung. Ini adalah slot yang terakhir, iaitu kita pergi macam mana nak mendekati soalan kebat. Okay? Soalan kebat ni memang susah lah. Sebenarnya bagi budak dia kata susah. Dan bila dalam sekolah pun kita tengok, banyaklah soalan-soalan struktur itu yang tidak dijawab. Ditinggalkan begitu saja. Okay? Mereka tak nak cuba. Jadi, selepas hari ini, setiap soalan kebat, saya rasa kamu boleh jawab. Cikgu ada bawa petua-petua dia, ramuan dia. Jadi kalau kamu betul-betul ikut seperti kertas satu, kertas dua tadi, saya rasa memang kamu akan boleh menjawab soalan dia. Okey, cikgu akan share screen dia. Nah, macam tadi kita nak buat satu game sekejap untuk kita nak main relax sikit kan. Tadi kita bagi satu soalan. Ada yang cepat boleh jawab ah. Sekarang saya nak tengok boleh tak jawab soalan ni. Ni permainan minda lah, game saja, tak ada apa. Okey. Tengok. Lengkapkan peta ni dengan nombor 1 hingga 9. Maksudnya you boleh pilih nombor 1 hingga 9, tetapi 3 nombor tu dah ada, 4 5 6. Guna selain daripada 3 nombor ni, isikan peta ni. Kalau campur macam mana, melintang, menegak, mendatar pun, jawapannya mesti kena ada 15. Okey, cuba. Dan letak di chat box jawapan kamu, saya nak tengok. Letak jawapan kamu di chat box. Saya belum dapat jawapan pun. Tadi kita ada banyak genius matematik. Mana hilang? 8, 3, 4. Subhashini, saya tak faham Subhashini. 8, 3, 4 ni macam mana? Kena isi kotak-kotak ni. Kena letak nombor-nombornya. Contohnya lah, contoh saya bagi ya. Kotak pertama 2. Kotak ketiga, kotak kedua ialah 1. Bila campur mesti kena ada 15. Kamu just type 3 nombor di atas, kedua 3 nombor, nombor 3 3 nombor. Saya dah tahu. Saya boleh tahu. Letak saja nombor. 3 nombor, 3 nombor. Cepat sikit sebab ini bukan matlamat kita. Sebab ini saya nak bagi otak kamu untuk bergerak. Kenapa? Selepas ini bahagian yang kita nak cek ialah otak. Okey, saya sudah dapat jawapan dari Dewa. 546, 654. Mungkin Dewa ni tak faham soalan. Mungkin tak faham. Jangan guna nombor yang sama untuk isi. Dia mesti nombornya 1 hingga 9. Tapi jangan guna 456. 456 tu dah ada. Jadi guna nombor selain daripada itu untuk isi kota tu. Mungkin Dewa Darsini salah faham. Okey. Z Mary ya, Zimi ya. 256 951 438. Okey, mungkin betul. Ada lagi? Alif dah buat soalan yang pertama. Baris yang pertama dah. Alif buat baris kedua. Dewa guna baris pertama 3. Baris pertama, baris kedua lah. 5 tu dekat baris kedua guna. Dewa. Dewa ke guna? Z Maria, Z Mia. Betul lah tu. Dia letak, betul. 256. Macam tu lah, 3 nombor, 3 nombor. But. Okay. Ba Amsi sudah letak. Macam ni lah. Kamu kena letak macam ni. Ba Amsi letak tu. Satu baris, 3 nombor. Satu baris, 3 nombor.
Macam tu. Okey. Ini saya tarang bagi. Alif. Alif ni kena letak dalam satu ya, sekali hari. Alif letak macam ba amsi. Sekalikan. Tengku. Mana boleh 10. Ya, nombor sampai 9 saja bang. Until 9 only. 10 cannot. Silap. Okey, okey. Okey, saya rasa cukuplah. Ha? Sebab ini bukan matlamat kita. Ha? Ini ialah untuk nak buat otak kamu tu cergas sikit. Kenapa otak kamu perlu cergas? Sebab bahagian yang kita nak masuk ialah, ialah saya share screen dulu. Okay, ini jawapan dia. Saya rasa tadi yang Z May, jawapan dia betul lah. 256-951-438. So, you campur macam mana pun, dia akan dapat 15. Betul lah. Bagus. Kepada yang dapat cuba jawab tu betul. Dan yang cuba pun, tanya. Kerana yang penting ialah cuba. Jadi, ini di sini kita belajar satu ialah apa? Dalam Dewan Peperiksaan, walaupun tak tahu, cuba. Itu yang penting. Jangan give up. Never ever give up. Try until the last minute. Until they collect your paper, give it a try. Don't ever give up. Jadi kenapa kita nak cergaskan otak? Sebab bahagian yang kita masuk ialah otak. Okay? Iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kamu kena, orang kata apa? Always think out of box. Berfikir di luar kotak. Jadi baru boleh dapat jawapan untuk soalan-soalan kebat. Okay. Apakah strategi yang menarik untuk menjawab soalan kebat? Okay? Okay. Dia ada empat perkara yang saya bawakan untuk hari ini. Pertama, kamu kena faham apa yang diuji dalam kertas dua. Tadi kertas satu saya dah terangkan kan? Sekarang kertas dua kamu kena tahu. Dia ada empat kemahiran yang diuji. Pertama apa? Sama ada kamu boleh aplikasi ataupun analisis ataupun menilai atau menjana idea ataupun mencipta. Dia empat saja. Jadi dia bagi satu soalan, dia nak kamu menilai. Jadi soalannya tanya sejauh manakah. Jadi dia nak kamu menilai. Menjana idea. Berikan cadangan anda. Jadi itu kamu kena faham dulu. Pertama, always belajar berfikir di luar kotak. Think always out of box. Macam tadi saya bagi satu soalan kan? Think out of box. Dan yang penting ialah berani. Jangan takut untuk keluarkan idea. Sebab kamu tak perlu risau sangat apa yang kamu tulis. Kamu jangan risau. Biar pemeriksa yang risau. Kita tolak beban itu kepada pemeriksa. Bila dia tanda kertas kamu, biar dia yang risau. Kita tak perlu risau. Biar dia yang baca pening kepala dan dia kata, betul lah jawapan ni. Tak apalah, bagilah markah. Sebab jawapan kamu ialah logik dan munasabah. Itu yang penting untuk sekebat. Mesti logik dan munasabah. Okay, saya nak kongsikan satu yang ada kaitan dengan ni. Seorang budak tanya saya, SPM lah tahun ini ya, sama rakan kamu. Dia tanya, cikgu, bukankah kebat ini perlukan idea sendiri? Saya kata, betul. Memanglah idea kamu. Kedua, dia tanya, bukankah idea tu ialah idea saya ke? Cikgu, tak semestinya cikgu betulkan cikgu. Saya kata, betul lah. Sebab idea kamu tak semestinya saya setuju. Lepas tu dia tanya saya, kalau macam tu, kenapa semua idea yang saya tulis cikgu, cikgu kata salah? Sedangkan itu idea saya cikgu, pendapat saya. Mungkin cikgu tak setuju dengan pendapat, tapi itu pendapat saya. Kan? Jadi, kenapa cikgu tak nak bagi markah? Saya pun macam, bagus ya soalan ini. Sebab tu saya nak kongsikan soalan itu di sini anda, pada anda. Apa yang dia tanya itu ada kebenaran. Sebab kata soalan kebat ialah mengeluarkan idea sendiri. Cantik. Jadi, kamu pun tulislah idea sendiri. Tapi bila result keluar, markah rendah. Cikgu kata ini semua salah, salah, salah. Kamu pun duduk dan bingung, kata apa cikgu ni ya? Kata idea sendiri. Saya dah tulis.
Sekarang pula salah. Okey, untuk menjawab ini, saya nak beritahu, idea kamu boleh bagi. Tapi adakah idea itu menjawab soalan? Itu penting. Adakah idea kamu itu menjawab soalan? Kamu ada banyak idea. Tetapi you boleh turunkan semua wayu kamu. Turunkan wayu dan turunkan semua. Tetapi adakah itu menjawab soalan itu penting? Dan di situlah kamu silap. Dan kamu hilang markah. Jadi, bagi idea yang logik, kena pada tempatnya. Kena pada tempatnya. Jangan suka-suka bagi. Lepas tu lawan dengan cikgu. Cikgu, ini idea saya. Okey, kedua, perlu ada kemahiran mengarang. Setiap soalan kebat yang baik perlu ada empat perkara. Apa dia? Fakta, huraian, contoh, entrance. Kena ada. Tapi apa masalah kamu? Kamu tulis satu saja, habis. Huraian tak ada, contoh tak ada, entrance tak ada. Lepas tu marah dengan cikgu. Cikgu, saya tulis semua, cikgu tak bagi markah. Cikgu baca, dia kata apa? Eh, kamu punya fakta sajalah. Mana huraian? Mana contoh? Mana inference? Oh, kena tulis ke cikgu? Ya, memanglah kena tulis. Dan yang ketiga, seperti mana saya beritahu pada awal sesi kita, perlu menguasai pengetahuan semasa. Kamu kena ada sedikit knowledge lah. Yang kata cikgu, saya ini form 5. Eh, kamu ni dah form 5 lah. Kamu ni bukan darjah 5 lah. Kamu tingkatan 5 dah besar dah, 15 tahun. 17 tahun. Kamu ni dah boleh, banyak perkara kamu tahu dalam dunia ni. Mana baik, mana buruk, semua kamu tahu. Jadi kamu juga kena tahu apa berlaku di screening kita. Jadi masa itulah kamu boleh bagi huraian contoh yang terbaik, yang terkini. Kalau tidak, contoh kamu, kamu bagi tahun apa? Tahun kamu lahir. 2003. 2004. Okay? Dan yang keempat, gabungkan. Tapi ini tak, saya rasa tak ada pun tak apa. Tapi gunakan pengetahuan bahasa Melayu, mungkin bahasa-bahasa yang kamu guna tu, laras bahasa dia cantik. Pendidikan civic sekarang dah tak ada kan? Moral, okay? Kamu boleh gunakan cara menjawab tu untuk mendapatkan markah yang bagus. Okay, ini yang perlu adalah. Sebuah jawapan kebat, perlu ada 4-6 perkara ini. Pertama, mula-mula salin pangkal ayat. Nanti saya akan tunjukkan. Sekarang dengar dulu. Salin dari pangkal soalan. Ataupun pangkal ayat soalan. Kalau ditanya, nyatakan cara-cara untuk memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Cuma, nyatakan cara-cara memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Jadi kamu kena ambil pangkal ayat dia apa? Cara-cara memupuk perpaduan kaum di Malaysia ialah baru fakta. Jangan terus sukan. Mana boleh kita bagi markah walaupun sukan itu betul. Kenalah buat dengan ayat yang lengkap ialah mengadakan aktiviti sukan. Okey, itu baru dapat markah. Dan biasanya budak ni rasa susah untuk dapatkan fakta. Cikgu susahlah, cikgu nak tahu apa tulis cikgu. Oleh itu saya bagi tahu hari ini, kalau macam tu, cari tanya soalan-soalan ini. Apa? Tanya balik kepada soalan itu. Soalan yang dia keluarkan itu, kamu tanya balik, ada kaitan tak? Apa? Kalau tak ada kaitan, cancel. Bila? Bila pun tak payah. Mengapa? Tanya diri kamu. Mengapa sukan perpaduan itu penting? Kamu tanya diri kamu sendiri. Mungkin kamu boleh dapat 2-3 idea. Idea itulah yang jadi fakta. Biasanya di mana, siapa tu tak penting untuk soalan kebat. Biasanya untuk kebat, mengapa dan bagaimana itulah sangat memainkan peranan. Jadi bila kamu cari macam tu secara 5W1H, pasti kamu boleh dapat jawapan. Satu lagi cara macam mana kamu boleh dapat fakta. Ingat lagi tak, mana saya beritahu tadi, salin untuk kertas satu, politik, ekonomi, sosial, ambil dari sana dan gunakan sebagai fakta. Contoh, cara-cara memupuk perpaduan kaum. Tadi kita ambil apa? Kebudayaan. Kebudayaan lah di bawah sosial. Jadi sekarang saya buat apa? Cara-cara memupuk keperpaduan kaum ialah untuk mengeratkan kebudayaan masyarakat Malaysia. Satu markah. Tengok.
Saya tak fikir pun. Saya tak fikir susah pun. Saya ambil daripada list tu. Kalau perpaduan, okey, saya ambil sosial, saya ambil semua, saya letak. Tapi apa saya buat? Saya buat ayat. Jadi betul lah, saya dapat markah. Lepas tu, you nak uraikan. Bila buat uraian, pastikan kamu ada perkataan ini. Hal ini, oleh itu, ini kerana, hal demikian kerana. Kenapa perlu ada? Bila kamu tulis macam tu, mulakan ayat kamu macam tu, pemeriksa tahu, oh, budak ni tulis uraian. Jadi dia tahu kamu ada tulis uraian. Lepas itu, kamu nak sambung. Satu lagi uraian. Gunakan dabus. Saya rasa semua cikgu dah beritahu kamu kan, dabus. Iaitu dan, demi, agar, bagi, untuk. Supaya kamu boleh gabung dua uraian dalam satu. Boleh. Dan kamu akan dapat dua markah. Lepas itu full stop, kamu mulalah. Contohnya, boleh. Baru pemeriksa, oh ini contoh. Seperti, dan akhirnya buat satu kesimpulan. Apa itu inference? Inference ialah satu kesimpulan kecil untuk fakta yang kamu bincangkan di atas. Ramai pelajar tak tahu apa itu inference. Inference ialah kesimpulan kecil untuk fakta yang kamu tulis. Jadi fakta kamu tulis ialah apa? Kebudayaan masyarakat Malaysia. Jadi sekarang kesimpulan kamu, kamu buat kebudayaan itu memainkan peranan penting untuk memupuk perpaduan kaum. Kamu simpulkan balik. Lepas tu fakta kedua, buat inference yang baru berdasarkan fakta. Dan bila tulis inference, kalau boleh murid-murid, gunakan perkataan yang ada di sini. Kesimpulannya, justru, tuntasnya, akhirnya, supaya pemeriksa tahu, bila dia tengok perkataan ini saja, dia tahu, oh ini ialah inference. Budak ni ada tulis inference. Kalau kamu tinggalkan ini dan terus tulis, kadang-kadang dia pun tak tahu ini uraian ke apa. Jadi untuk nak pastikan dan beritahu pemeriksa, cikgu, you nak beritahu pemeriksa lah, cikgu tengoklah saya gunakan. Justru. Itu inference cikgu. Jadi dia, oh ya, ya inference ada. Murid, saya nak berhenti di sini. Saya nak tanya sebab sebelum saya sambung, kamu faham atau tidak? Sebab kalau tak faham, saya nak terangkan lagi sekali. Sebab ini penting. Faham atau tidak? Faham, cikgu. Jelas tak? Faham. Faham, eh? Jelas, kalau tak faham, tolong tanya, tolong. Jangan risau, jangan malu apa. Cikgu akan terangkan. Kalau you nak tanya tiga kali pun, tak ada masalah. Kalau nak lebih dari pukul satu pun, cikgu tak kisah. Sebab yang penting, ilmu yang disampaikan itu perlu sampai pada kamu dan kamu perlu faham. Bukan kita nak habiskan pukul satu, lepas tu nak balik. Tak ada. Saya tak kisah. Kalau lebih pun. Okey. Selepas kamu tahu itu, kamu perlu tahu yang ini. Kenapa kena tahu? Sebab barulah kita tahu itu jenis soalan mana. Kalau aplikasi, biasanya dia tanya apa? Ya, ada soalan ke? Macam ada orang bercakap? Ada ke? Ada soalan ke? Atau silap tekan mic? Aplikasi ialah jelaskan tindakan. Contohlah soalan dia mesti jelaskan tindakan anda. Bagaimanakah perpaduan kaum dapat dipupuk? Nyatakan tiga cara untuk menghargai kemerdekaan negara kita. Murid-murid perhatikan tak? Setiap kali saya baca buat satu soalan, saya terus tulis bab mana, tingkatan mana. Kalau kamu perhatikan dari tadi saya buat itu. Kenapa? Sebab saya tak nak keluar dari tajuk. Saya nak jawapan saya tu mesti dalam bab itu dan dari sana saya boleh bawa otak saya untuk fikir, kita imbas kembali buku teks, boleh dapat idea dari sana. Kalau analisis, apakah, mengapakah, sejauh mana, rumuskan. Contoh soalan, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah pilihan raya itu penting? Menilai, wajarkah tindakan Tunku Abdul Rahman? Jadi kamu pilih tulis, tak boleh tulis, wajar. Kamu kena buat pangkal ayat. Tadi baru saya mengajar. Kena salin pangkal ayat. Jadi kena salin tindakan Tunku Abdul Rahman memisahkan Singapura dari Malaysia pada tahun 65 adalah wajar. Baru satu markah. Bukan letak wajar, anak minta cikgu bagi markah. Wajar untuk apa?
You tak beritahu pun wajar tak wajar untuk apa. Jadi sebab tu kamu kena letak ayat yang lengkap. Menjana idea tu lah bagi cadangan lah. Ini biasanya dia nak cadangan daripada kamu. Dan itulah dah, kamu boleh ambil dari politik, ekonomi, sosial. You boleh ambil dari sana dan you boleh saling. Okay. Dan bagaimana markah diberikan? Soalan kebat ini ditanda mengikut, dia katakan, holistik, secara keseluruhan. Maksudnya dia baca jawapan kamu. Bila kamu tulis satu soalan kebat, saya baca jawapan kamu. Mereka tengok dia atau cikgu baca. Lepas tu dia buat keputusan. Sama ada dia ni aras 4, aras 3 atau aras 2, 1. Dia bukan tanda satu-satu. Dia buat secara keseluruhan. Bahasa Melayu kamu pun kamu ditanda macam tu. Bahasa Tamil, bahasa Inggeris, bahasa Cina, karangan semua ditanda dalam holistic marking. Penandaan holistic. Secara keseluruhan. Impressional marking. Dalam bahasa Inggeris kita panggil. I read. From there, I will decide whether this jawapan can go to aras 4 ke, 3 ke, 2 ke, 1. Jadi, kalau you nak markah yang tinggi, mestilah jawapan kamu jatuh pada aras 4. Kalau you nak markah rendah, jatuhlah pada aras 1. Apa gunanya you jatuh aras 1? Markahnya 1 saja. Baik kamu jatuh di aras 3, 5 hingga 6 markah. Banyak sangat. Jadi sekarang kita tengok apa perkara yang perlu ada kalau you nak markah 7 hingga 8. You nak markah 7 hingga 8, apa yang perlu ada? Dia perlu apa? Pengetahuan kamu sangat baik. Bila pemeriksa atau cikgu baca, wow, fakta kamu cantik. Memberikan contoh yang sangat sesuai. Sebab tu saya kata pengetahuan semasa sangat penting. Kamu boleh bagi contoh yang terkini. Dan jangan bagi contoh yang orang tak tahu. Bagi contoh orang yang semua orang tahu. Contohnya, dalam COVID seramai, contoh 5,000 orang mati. Itu semua orang tahu. Tapi angka tu kena betul lah. Jangan beritahu, berlaku kemalangan di negeri Perak, contohlah ataupun di Malaysia, 2,000 kemalangan. Mana kamu tahu 2,000? Jadi contoh tu mesti sesuai. Dan kena pada tempatnya. Dan jawapan itu sangat terperinci. Cantik jawapan dia. Fakta dia sangat menarik. Cara dia tulis. Dan inference yang dia buat itu pula, wow. Tepat lagi. Ya. Yeah. Hello? Kalau contoh tu saya tak bagi angka, ya? Boleh ke? Ha, contoh tak perlu angka. Ya, yeah, boleh. Contoh, tadi saya bagi tu contoh saja. Jadi tak perlu, jangan bagi contoh macam tu. Melainkan kamu tahu itu betul, boleh bagilah. Tapi biasanya mana kita tahu angka tu betul ke tak. Kadang-kadang kita pun tak boleh ingat. Jadi kalau boleh, abaikan bagi contoh angka. Jangan bagi. Okey, jatuh sikit bawah. Tengok, pengetahuan dia sangat baik. Tadi pun sangat baik. Tapi sini memberi contoh yang sesuai cukup. Tak perlu sangat sesuai. Tengok. Dia lebih kurang sesuai cukup lah. Dulu jawapannya sangat terperinci. Sekarang jawapan dia terperinci cukup. Dulu jawapan dia, fakta dia sangat menarik. Sekarang menarik cukup lah. Apa yang sangat menarik. Dulu membuat inference yang tepat. Sekarang ada saja inference cukup. Jadi bila saya baca jawapan kamu, ada inference. Okey, kamu masuk geng aras 3. Dan tak ada kematangan pun tak apa. Tapi kalau boleh saya nak semua murid yang ada dalam ni baik jatuh aras 4 atau 3 lah. Jangan turun daripada itu. Sebab markah dia rendah. 3 hingga 4 markah. Tengok, tadi pengetahuan sangat baik. Sekarang pengetahuan baik saja. Tadi jawapan yang terperinci. Sekarang kurang terperinci. Tadi pengolahan fakta yang menarik. Sekarang ringkas saja. Sekarang apa yang tak ada? Inference tak ada. Jadi kalau tak ada inference, automatik kamu masuk aras 2. Jadi kenapa kamu nak bagi balik markah kepada lembaga? Tadi semalam dalam interview tu saya kata, jangan bagi balik markah kepada lembaga. Lembaga bagi kamu markah, ambil markah itu. Jangan pulangkan balik, ini saya tak mau. Ini saya tak mau. Jangan. Kenapa?
Araf 2 tak ada inference. Sini ada inference. Tak tepat pun tak apa. Sekurang-kurangnya ada inference, you masuk araf 3. Sini langsung tak ada araf 2. Dan ini lagi terulang. Pengetahuan terhad, jawapan very general. Sangat umum. Ha. Kita lihat satu contoh soalan struktur. Supaya kita faham. Tengok soalan ini. Soalan ini ialah aras aplikasi, kemahiran dia. Dia nak uji aplikasi. Sama ada kamu ni boleh apply tak apa yang kamu belajar itu. Jadi dia bagi satu contoh, dia bagi satu gambar. Biasanya bila dia letak gambar, dia akan letak di bawah tu. Jangan risau. Dia akan beritahu apa perkara gambar itu tentang apa. Jadi ini saya just untuk latihan saja, saya tak letaklah. Biasanya you jangan risau. Jadi gambar ini menunjukkan seorang pemuda membakar bendera bendera negara kita lah. Bendera Malaysia. Jadi di bawah tu dia tanya, jelaskan tindakan anda jika situasi tersebut berlaku di sekolah anda. Katakan keadaan, katakan keadaan ini, satu keadaan seperti ini berlaku di sekolah anda. Seorang murid pergi dekat ujung padang sana ke ataupun di belakang bangunan ke, dia geram sangat, dia bakar bendera. Dan kamu pula terserampak ataupun ternampak insiden itu. Jadi soalan tanya, jika situasi ini berlaku di sekolah anda, apa tindakan anda? Murid-murid, saya nak bagi lebih kurang 3 minit dan saya nak kamu jawab soalan ini. Jawab sekarang. Dan pastikan kamu jangan jatuh dalam aras bawah. Satu lagi, ni. Pastikan ayat kamu kena ada semua ni. Pangkal ayat. Ni semua ada. Eh? Okay, sekarang jawab. Jawab. Okay. Tadi ingat tak saya kata? Practice makes perfect. Latihan sangat-sangat penting. Kalau tak buat latihan, kamu tak akan belajar bila-bila pun. Jadi latihan itu sangat penting. Jadi di rumah sekarang kamu duduk dan kamu cuba jawab soalan ini. Saya kata tadi apa? Salah tak apa. Yang penting jawab. Yang penting cuba. Cuba. Saya sebenarnya kurang sihat. Sebab tu suara ni macam tak betul sikit. Eh? Jadi minta maaf. Dan kalau boleh, saya nak seorang budak, volunteer, untuk baca jawapannya supaya saya boleh betulkan. Ini peluanglah. Tolong ambil peluang. Bila diberi peluang, gunakan peluang. Kalau sekali peluang itu terlepas, terlepaslah selama-lamanya. Jadi mungkin kamu nak, cikgu boleh tak? Cikgu cek jawapan saya nak baca. Saya suka kalau budak macam tu. Maksudnya kamu ni ada kemahuan, keinginan untuk mara ke depan. Jadi saya nak seorang murid volunteer untuk baca jawapan. Ini soalan struktur, 4 markah saja. Jadi tak perlu tulis banyak, 1 perenggan cukup. Ingat, mesti dalam perenggan. Kedua, mesti ayat yang lengkap.
Yang ketiga, mesti kena ada 6 perkara itu. Apa dia? Pangkal ayat, fakta, uraian, uraian lanjut kalau tak ada tak apa. Itu tambahan saja. Lepas tu inference. Contoh dan inference. Okey, siapa nak cuba? Saya buka peluang. Ini ada lebih kurang 67 orang murid. Saya buka peluang kepada anda. Saya nak seorang murid volunteer. Takkan tak ada seorang pun. Satu lagi, kamu tak perlu risau. Sebab orang lain pun tak tahu siapa kamu. Kamu ada dekat rumah. Ini bukan bersemuka kan orang lain nampak kamu. Kamu rasa macam segan. Ini tak perlu segan. You kan tak akan tunjuk muka. Kamu baca saja kan. Okeylah tu. Siapa nak cuba? Jangan buat cikgu sedih lah. Daripada ramai. Okay, very good, Jonathan. More time. Tapi cannot take it too long lah because we... Apa dia, Jonathan? You cannot take too long. Of course, in the exam, you can take time lah. But now, of course, we are in a... Sebab seminar ni bukan 6 jam lah. Kalau 6 jam, cantik. Kita boleh buat bengkel. Kita boleh buat banyak soalan. Tapi oleh kerana... kita kena cover semua kan. Jadi kena cepat sikit lah. Okay, kita ada satu jawapan di sini. Saya baca. Suara saya ni macam. Suara saya tak sedih. Apa? Tak sedih pula. Tak sihat. Okay, murid-murid saya baca jawapan Jonathan. Ini bukan Jonathan. Ong Yi Seng ya. Dan kalau kamu... Tengoklah berapa markah dia boleh dapat. Ingat lagi tak aras 4 itu? Aras? Ingat ni aras. Saya tunjuk. Tengok ni. Ada tak semua supaya dia boleh dapat 4 markah? Okey. Jika situasi tersebut berlaku di sekolah saya. Ada tak dia ada salin, pangkal ayat, murid-murid? Ada tak Isa? Ada. Bagus. Itu langkah pertama dia buat. Bagus. Jika situasi tersebut berlaku di sekolah saya. Bagus. Dah buat. Saya akan menegur mereka yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Bagus. Itu fakta. Hal ini kerana, bagusnya Isa, dia beritahu cikgu, cikgu sekarang saya sedang menulis uraian. Tengok indirectly dia beritahu saya, cikgu ini ialah uraian. Macam mana? Dia letak hal ini kerana. Sebab tu saya kata apa? Setiap kali you practice macam ni jawab, nanti masuk dewan peperiksaan, you tak ada hal tau. Senang boleh jawab. Okay, bagus. Hal ini kerana jalur gemilang melambangkan identiti nasional. Uraian dia. Cantik. Identiti ini bukanlah mudah diperoleh tanpa usaha bertungkus lumus daripada wira kemerdekaan negara kita. Murid-murid, identiti ini bukanlah mudah. Itu ialah apa? Ayat baris itu ialah apa? Baris itu ialah apa? Sebenarnya fakta. Itu ialah, bukan. Fakta itu dah letak atas. Uraian. Uraian tambahan. Uraian. Uraian lanjutan. Tadi ingat kan? Uraian lanjutan. Oleh itu, aktiviti ini bagaikan menghina usaha mereka yang bertumpah darah mempertahankan tanah air kita. Oleh itu, tu maksudnya itu pun dalam bentuk kesimpulan lah. Jadi, Iseng ni boleh dapat berapa markah murid-murid? Boleh dapat berapa? Kalau kamulah cikgu, kamulah yang periksa kertas dia,
Berapa markah kamu boleh bagi dia? Dia boleh jatuh dalam aras 4 tak? Aras 3 atau 4. Aras 3 atau 4. 3 ataupun 4 lah. Okey, bagus. Tapi boleh tak iseng ni jatuh di aras 2 atau 1? Tak. Tak. Sebab jawapan dia hampir-hampir okey. Sebenarnya kalau saya cikgu, sebenarnya saya cikgulah. Saya bukan sebenarnya kalau saya cikgulah. Saya cikgu kan? Saya tanda kertas ini, saya akan bagi dia 4. Kerana semua yang saya perlukan, dia sudah bagi. Dia sudah bagi. Dia sudah bagi pangkal ayat, dia sudah bagi fakta, dia sudah bagi uraian, dia sudah bagi uraian lanjutan. Yang dia tak ada bagi ialah contoh saja. Okay? Tapi contoh itu, saya kena beritahu sendiri, semua soalan tak ada contoh. Contoh, ha? Murid-murid, ingat. Tak ada semua soalan you boleh dapat contoh. Ada soalan ada contoh, ada soalan tak ada contoh. Jadi bila tak ada contoh, ikut apa yang iseng buat. Ganti dengan uraian lanjutan. Ganti dengan uraian. Itu yang dia buat. Identiti ini bukanlah mudah diperoleh tanpa usaha. Itu adalah uraian. Tambah, dia tambah sebab dia tak ada contoh. Okey, bagus. Kita tengok satu lagi, lepas tu kita sambung. Ini Jonathan. Murid-murid tengok araf dan tengok jawapan dia. Dengar saya baca. Jika situasi tersebut berlaku di sekolah saya, okay, bagus, ayat, salin pangkal ayat, saya akan melaporkannya kepada cikgu sekolah dahulu. Okay, itu fakta. Hal ini kerana uraian, bagus. Cikgu sekolah dapat mendisiplinkan pelajar tersebut. Sebagai contoh, okay, bagus. Dia boleh tulis contohnya, misalnya, seperti, ini sebagai contoh bolehlah. Cikgu dapat memberikan nasihat kepada pelajar tentang betapa pentingnya jalur gemilang kerana ia melambangkan identiti negara. Kesannya, pelajar tersebut dapat membetulkan kesalahan diri supaya situasi ini tidak berulang lagi. Murid-murid, berapa markah kamu nak bagi Jonathan? Berapa markah nak bagi Jonathan? Mana semua murid-murid? Ini soalan struktur 4 markah saja. Tengok soalan tadi. Tengok sini, kurungan 4 markah. Ya, ramai letak 4. Saya pun letak 4. Memang cantik jawapan dia. Memang cantik. Boleh salin jawapan ini sebenarnya. Kamu boleh ambil screenshot, simpan. Boleh guna kalau soalan-soalan seperti ini keluar. Boleh guna jawapan-jawapan ini. Okey, ada banyak. Okey, Zendru boleh maafkan cikgu tak? Kita sambung sebab mungkin nanti saya akan baca. Okey, sebab nanti kalau kita buat sini, banyak lagi tertangguh. Thank you for your hard work. Sekarang saya tunjuk kamu satu contoh jawapan pelajar yang dapat satu markah saja. Tengok, jika situasi tersebut berlaku di sekolah saya, tindakan pertama saya ialah melaporkan perkara kepada guru. Okeylah, satu markah. Ada pangkal ayat, ada fakta. Tapi tak ada apa. Lepas tu dia terus balik rumah, tak tahu apa. Jadi kita pun tak boleh bagi dia markah lebih. Satu saja, pengetahuan yang terhad, jawapan dia sangat umum. Okey. Murid yang dapat 2 atau 3 markah tengok. Jika situasi tersebut berlaku di sekolah saya, tindakan pertama saya ialah melaporkan kepada guru. Okey. Lepas tu dia guna dabuz, uraian lanjutan. Dia ambil uraian, supaya tindakan selanjutnya boleh diambil dengan segera. Bagus, kena ambil tindakan segera. Ini tak boleh buat perayaan ulang tahun 1 tahun baru ambil tindakan. Kena ambil serta-merta. Lepas tu saya juga akan menasihati rakan-rakan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak berhemah ini kerana bendera merupakan simbol kebanggaan negara kita. Tapi bila kita baca macam bagus, wow. Tapi cikgu sekolah kata apa? Bagus tetapi tak layak dapat 4. Tak layak dapat 4. Kerana inference tak ada, contoh tak ada, tak ada. Jadi dia pun tak dapat. Ini jawapan yang paling canggih. Tengok macam mana dia jawab. Jika situasi tersebut berlaku di sekolah saya,
angkat soalan. Tindakan pertama saya ialah melaporkan perkara tersebut kepada guru. Fakta. Tengok, dia pandai budak ni. Kenapa? Dia nak beritahu pemeriksa, saya sedang menulis uraian. Ini kerana bendera merupakan simbol kebanggaan dan kedaulatan negara kita. Uraian. Dia buat apa? Uraian lanjutan. Dan dia menggunakan dabus. Dan memastikan murid-murid lain tidak melakukan perbuatan yang tidak berhemah ini. Budak ni juga bijak. Kenapa? Dia tahu soalan ini susah nak cari contoh. Dia tambah lagi uraian. Dia tambah uraian. Demi menjaga imej lambang negara, saya dan rakan-rakan akan mengasingkan bendera yang lusuh dan rosak untuk dilupuskan dengan cara yang berhemah. Tengok, dia, dan last kali tengok dia macam mana buat. Kesimpulannya, tindakan saya ini akan memberikan pendedahan kepada seluruh warga sekolah. Ya, bukan kepada murid-murid saja. Kepada guru juga. Kepada guard, kepada cleaner, kepada pengusaha kantin. Semua. Seluruh warga sekolah tentang kepentingan menghormati lambang negara yang menjadi identiti. Kalau macam ni ya, pemeriksa terus jatuh cinta lah. Terus jatuh cinta dengan jawapan ni. Cantik sangat. Bukan apa, kamu pun boleh tulis macam ni. Tadi pun kita dah tengok, Jonathan Iseng, Zendru pun ada. Jawapan mereka pun cantik. Simple. Yang penting kita dapat 4 markah, itu saja. Dan kamu pun impress the examiner. Dia pun rasa, wow. The wow factor is very important. Dia baca jawapan kamu, wow. Terus bagi markah. Itu yang penting. Jadi kalau kamu ikut cara yang saya ajar, saya pasti kamu boleh dapat markah yang tinggi. Okay, saya nak skip beberapa sebab tak ada masa. Jadi saya nak ajar kamu satu cara macam mana kita boleh dapatkan jawapan. Kadang-kadang susah kita nak cari kan. Jadi ini ialah dipanggil easy body kebat yang diusahakan oleh seorang cikgu. Okay. Kita gunakan badan, anggota badan kita untuk kita dapatkan isi. Ataupun kita cari point. Kita guna badan. Contoh kita guna otak. Otak untuk apa, murid-murid? Otak ni untuk apa? Berfikir. Berfikir. Biasanya berfikir secara kreatif. Cukup, satu. Turun ke bawah, mata. Mata biasanya melihat. Biasanya melihat apa? Berpandangan jauh. Dua. Lepas tu kita guna telinga. Telinga untuk dengar. Biasanya kita dengar apa? Kita peka. Kita tekun dengar orang meluahkan perasaan. Bila orang ceritakan, kita pun dengar. Kita ambil berat. Kita prihatin. Telinga. Turun ke bawah, mulut. Bercakap. Biasanya kita tak tulis dalam sejarah bercakap. Berani bersuara. Dan empat. Turun ke bawah, bahu, shoulder. Shoulder biasanya carry. You carry your bags. You bawa bag sekolah, carry. Biasanya pikul. Pikul apa? Pikul tanggungjawab. Sudah lima. Turun ke bawah, hati. Hati ni biasanya untuk apa? Perasaan. Feelings. Sebab kita tak boleh nampak. Dia bukan benda yang boleh nampak. Dia hanya boleh, can feel by your action. Ha? Bila you tunjuk muka yang sedih, kita tahu you ni sedih. Bila you happy, you letak muka happy kan? Happy. Ha. Okay. Itu perasaan. Biasanya perasaan ni cinta lah kan? Cinta. Jadi cinta akan negara. Jujur. Ikhlas. Ini semua perasaan. Turun ke bawah perut. Perut ya. Tengok. Tengok perut ini. Hari ini kita makan KFC. Sekejap lagi makan pizza. Sekejap lagi minum root beer. Sekejap lagi pergi sana makan nasi goreng. Malam lagi kena mamak mie goreng. Tapi perut terima semua itu dan boleh adjust dalam perut dalamnya. Dia boleh adjust. Dia boleh letak ujung sini. Contohnya, ujung sini dia boleh letak nasi goreng. Sini pizza. Ini roti canai. Mie goreng. Nasi lemak. Dia boleh simpan. Jadi apa? Bertolak ansur. Bertolak ansur. Boleh adjust. Dan perut juga kenapa bersatu padu? Kerana dia boleh terima semua makanan dan mereka tak pernah gaduh. Tapi ada kalang gaduh kita pergi ke tandas kan? Sebab perut kita macam sakit.
tak betul kan? Ha, itulah. Tapi kebanyakan masa, makanan yang kita makan, perut terima dan mereka tak gaduh dalam perut. Bersatu padu. Turun ke bawah, tangan. Tangan ini memimpin. Biasanya kita bawa orang kan, kita memimpin, mendorong. Dan kita bawa kaki, kaki ini biasanya berdiri. Berdiri itu adalah apa? Berdikari. Rajin. Usaha. Murid-murid, saya beritahu, tadi saya baca ni kan, ada 9 mark point sudah ada. Apa dia? Otak, berfikir secara kreatif. Mata, berpandangan jauh. 2. Telinga, peka, ambil berat tentang apa, whatever. Mulut, berani bersuara. 4. Bau, memikul tanggungjawab, amanah. 5. Hati, cinta akan negara, jujur. Perut, bertolak ansur, bersatu padu. 8. Tangan, memimpin, mendorong. Kaki, berdikari ataupun berusaha. Hey, you boleh guna 9 ini untuk jawab soalan kebat. Kamu tahu tak, kamu boleh guna ini untuk jawab soalan kebat. So, hari-hari kena buat apa? Sebelum tidur, lukis gambar manusia, keluarkan idea tu. Otak, cikgu kata apa? Berfikir. Kaki apa? Berdikari. Setiap hari buat. Sebelum tidur. Ataupun lepas seminar ni, hari ni, buat satu gambar cantik. Buat cantik-cantik besar, letak di tempat duduk anda. Hari-hari kamu tengok. Kamu pun dah hafal. Dah tengok-tengok-tengok, dah hafal. Dan setiap hari sebelum tidur, ambil satu kertas kosong, lukis gambar ini, keluarkan idea. Otak berfikir secara kreatif. Tangan membimbing. Buat. Mungkin hari pertama 2 saja betul. Hari ketiga 4 betul. Hari kelima 6 betul. Hari yang ke-7, 9 betul. Lepas itu semua kamu boleh ingat. Dan masuk ke dewan peperiksaan, you buat apa? Bila dia bagi kertas soalan, biasanya dia bagi, kamu ambil pensel, belakang lukis gambar ini, terus keluarkan idea. Terus keluarkan idea ini. Lukis otak, berfikir secara kreatif. Lepas itu, buka balik soalan kebat. Baca seperti mana saya beritahu. Gunakan poin-poin ini untuk jawab soalan. Dan biasanya boleh gunalah. Kita tengok, betul tak cikgu? Cikgu ni cakap saja. Kita dah test. Betul ke? Tengok. Ini adalah soalan 2008. Soalan C itu ialah kebat. Apakah tindakan pembesar Melayu untuk memastikan mereka terus menguasai perlombongan biji timah? Budak ni, dia tak tahu bab mana, tingkatan mana tak tahu, apa benda pun tak tahu. Yang dia tahu satu saja. Cikgu Siwa ada ajar body. Easy body. Jadi dia pun apa? Dia lukis gambar manusia, dia keluarkan itu, dia pun letak saja. Tapi bila letak tu, kena salinlah pangkal ayat. Tengok, tindakan pembesar Melayu, pastikan mereka ialah berfikir secara kreatif. Kedua, berpandangan jauh. Mungkin kamu kata, cikgu macam mana kalau salah? Eh, kenapa you nak risau? Biar pemeriksa yang risau. Kenapa kamu nak risau betul ke salah? Dia yang menentukan. Tugas kamu jawab. Tadi kata apa? Jangan tinggalkan kosong. Daripada antar kosong, baik tulis macam ini antar. Mana tahu you boleh dapat markah. Soalan ini 8 markah. Kamu sendiri tengok berapa markah dia dapat. Dia dapat 13 betul. Ambil dari mana? Ambil dari sini. Berfikir secara kreatif, berpandangan jauh, berani bersuara, cintakan negara, mendorong, berusaha, peka. Tengok. Berapa dia selada? Sebab tu saya kata, easy body kebat ni adalah satu cara untuk kamu jawab soalan kebat dengan baik. Mungkin ada soalan yang tak kena. Tak apa. Untuk itu mungkin you boleh guna cara lain. Ataupun last-last tak ada apa pun, boleh tulis saja, letak saja. Mana budak ni tahu bila dia tulis, dia boleh dapat 13 betul. Sebab budak ni, budak tak bagus pun. Dia ambil main salin saja. Tapi dia pandailah. Dia letak dengan ayat yang betul. Tengok satu lagi soalan. Dia tengok separuh saja body. Dia ambil, bukan ambil penuh. Separuh body, dia boleh jawab soalan ni. Bagaimanakah kehidupan masyarakat Melayu selepas kedatangan? Tengok saja C, kamu kena tahu. Itu adalah soalan kebat. Keluarkan ini, terus letak sini. Kehidupan masyarakat Melayu, Islamilah, mereka berpandangan jauh. Mereka berani bersuara. Jujur dan ikhlas. Dia berusaha. Daripada 4 markah, dia dapat 5 betul.
Mudah saya kata. Sebab tu saya sedih bila budak hantar kertas kosong, kebat. Kenapa? Tata cikgu. Tata. Sebab tak nak cuba. Tak nak cuba, kita ada banyak kaedah. Tadi saya ada bagi satu lagi. Politik, ekonomi, sosial. Boleh ambil dari sana, boleh jawab. Ambil kalau soalan itu adalah tentang politik. Ambillah yang bahagian politik. Memperkukuhkan keselamatan negara. Menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Betul lah tu. Okey? Senang. Kalau ekonomi, menarik pelabur asing. Pelaburan tadi saya bagi kan? Mengukuhkan mata wang negara kita. Kalau sosial saya dah bagi tadi. Jadi ada satu cara di sana. Ada cara yang kedua. Dan ada cara yang ketiga. Tapi sekarang saya nak bagi satu, dua minit. Saya nak kamu guna easy body ni, badan ini untuk jawab soalan ni. Jawab. Guna easy body ya. Lepas tu jangan lupa pangkal ayat, fakta, uraian. Kalau tak ada contoh, uraian lanjut, uraian inference. Jawab murid-murid. Saya bagi masa. Guna yang apa yang cikgu bagi tahu tadi. Itu saja. You tak perlu fikir ayat kamu sendiri ataupun poin kamu sendiri. Tak payah. Ambil sana, saling. You saling ambil jawapan daripada body, badan kita tadi. Jawab soalan ni. Jangan guna kamu punya fakta sendiri. Saya tak nak. Kenapa? Saya nak tunjukkan pada kamu sebenarnya kamu boleh guna ini untuk jawab soalan-soalan kebat. Boleh jawab. Memang boleh jawab. You kena percaya. Itu yang penting. Kena percaya. Percaya pada diri sendiri. Percaya pada apa yang cikgu cakap. Yang boleh, memang boleh. Sudah ke?
Sudah ke belum? Sudah ke belum? Saya pernah cuba.
Jigu, I think you did not on mic. Thank you. See, saya pun tak perasan ah, bercakap saja. Sudah tua dah. Okay, ini tadi saya kata ni kan, gunakan penanda wacana. Dia ada simple one lah. Antaranya, selain itu, di samping itu, seterusnya. Okay? Ini tadi saya kata lah kan. Always ingat kata tugas dia apa. Dia nak apa. Dia nak uraikan ke, dia nak apa. Baca. Macam tadi saya kata lah, ikut itu. Baca soalan, cari bab mana, tingkatan mana. Pertama. Kedua, cari kata kunci. Ketiga, cari kata tugas. Barulah cari poin-poin dia. Okay. Dan always tulis nombor soalan. Jangan lupa. Dan setiap kali tengok dalam kurungan berapa markah dia. Kalau 4 markah, tak payahlah tulis banyak. 1 perenggan cukup lah. Kalau nak tulis pun lebih pun 2 perenggan cukup. Okay? Dan asingkan perenggan kamu. Perenggan 1, perenggan 2 supaya kemas. Gunakan penanda wacana. Dan pastikan kebat kamu ada fakta, uraian, contoh, inference. Okay? Wajib dalam bentuk esei. Ayat yang lengkap. Dan selalu kalau bolehlah, berilah jawapan yang matang. Ha? Macam tadi budak tu katakan, cikgu saya tulis logik tapi cikgu tak bagi. Ha? Tengok, kena tak pada soalan? Kalau kena pada soalan, bagus. Okay? Jadi jangan jadi macam Aiman. Ha? Aiman ini 2017 murid saya. Dia hari tahun itu soalannya susah sangat. Okay? Dia geram lah. Dia balik, dia buat Twitter kan. Dia buat apa? They gave me question that I don't understand. I gave them answers that they don't understand. Tengok. Ini Aiman. Okay. Tanya apa dia? Cikgu, dia mereka bagi soalan yang saya tak faham, cikgu. Apa Aiman buat? Saya bagi jawapan yang mereka tak faham, cikgu. Woi, hebatnya. Nampak seronok lah. Tapi tak ada markah. Jadi you bagi jawapan yang mereka tak faham, you tak ada markah. Okay. Jadi kesimpulannya, suka tak suka, kena belajar. You like it or not, you have to study. You got no choice. Unless you are very billionaire's son or daughter, then never mind. Mungkin tak perlu. Tapi itu pun kena belajar juga. Jadi kita ni lah golongan pertengahan. Bukan terlalu miskin, bukan terlalu kaya. Kita tengah-tengah. Jadi satu cara untuk kita ke hadapan ialah pendidikan. Tak ada cara lain. Jadi oleh itu, suka tak suka, kena belajar. Dan kedua, suka tak suka, kena ambil exam. Kena ambil exam. Okay? Jadi belajarlah dalam masa yang ada ni, buatlah study smart. Okay? Sejarah ialah pada 9 hari bulan. Okay? Pagi, kertas 1, 8 hingga 9 pagi. Dan kamu ada 1 jam rehat. Lebih kurang 45 minit lah. Okay. Dan kertas 2 bermula pukul 10 pagi. Untuk kertas 1. Ya. Untuk kertas 1. Gunakan tips-tips yang cikgu bagi. Dan dapatkan markah yang tinggi kalau boleh. Dan untuk kertas 2. Saya dah beritahu. Setiap kali baca soalan. Cari bab mana, tingkatan mana. Cari kata kunci. Cari kata tugas dan sebelum mula baca semua soalan, fahamkan dulu. Lepas tu lukis tu yang badan manusia, keluarkan poin-poin dia sebelum kamu lupa. Okay?
supaya nanti kamu boleh buat dengan kemas. Okey? Jadi berapa hari kita ada dari sekarang? Kalau kira saya pagi tadi saya dah kira. Ini untuk sejarah, bukan untuk SPM. SPM lagi dekat. Sejarah sembilangan. Jadi kita ada 17 hari sahaja. Kalau orang boleh buat perubahan dalam satu hari, if people they can do wonders in one day, you have 17 days left. You ada 17 hari untuk melakukan perubahan. Jadi jangan kata, cikgu, I give up. Never ever give up. Dan kata susah lah cikgu, impossible lah, how lah. Eh, the word impossible pun kamu tengok, impossible, kalau you asingkan, dia jadi I'm possible. Kalau perkataan itu sendiri kata impossible itu boleh jadi I'm possible, you ada 17 hari dan cikgu sudah bagi kamu apa yang sepatutnya diberikan untuk mata pelajaran sejarah, matematik, BM dan sebagainya. Kamu boleh buat wonders. You can do lot of changes in your result. Providing work hard. Okay? Providing work hard. Ambil tajuk-tajuk yang kecil, belajar. Dan contohnya, tajuk 9. Ada 2 bab saja, belajar. Penting. Untuk tingkatan 5, 13, 14, 15. Tajuk-tajuk yang kecil, belajar. Kalau tajuk 12 ni ada 4 bab. Susahlah sekarang kan? Tapi ambillah yang penting. Okay? Ambil. Ini ialah kita ambil dari soalan-soalan tahun peperiksaan, apa, percubaan. Ambil gambar, tak payah salin. Lambat nanti. Belajar yang warna merah. Okay? Ambil warna merah. Belajar. Buku teks. Konsep, maksud, kedaulatan, ciri-ciri. Cukup untuk 17 hari. Lepas tu penting apa? Keluarkan soalan-soalan tahun lepas. Tahun lepas pula. Soalan-soalan percubaan negeri. Cikgu ada. Kamu pun boleh download. Buat satu hari, satu soalan. Satu state. Satu hari. Dan seperti mana saya kata, sebelum tidur, pastikan satu set objektif memang sudah dijawab. Satu set. Pukul berapa you tidur, itu masalah kamu. Tapi sebelum tidur, pastikan kamu sudah buat satu set. Esok pagi, sebelum tidur, satu lagi. Setiap hari itu menjadi amalan kamu, saya pasti keputusan kamu akan berubah secara mendadak. Secara mendadak. Kamu sendiri mungkin tak percaya, cikgu ini result saya ke? Ya. Cikgu, saya dapat A plus, cikgu. Ya, memang usaha kamu. Usaha, hard work will pay off later. Memang hard work ni akan, kita tak dapat hasil sekarang. Sekarang kita menanam padi kan. Menuai itu kena tunggu 6 bulan. Tak boleh menuai sekarang. Tapi lazy, kalau kamu malas, hari ini pun saya boleh beritahu, kamu ni akan gagal. Kerana bukan sebab kamu lemah, tetapi kamu malas. The artwork always pay off later. When you go back to the school in June, bulan 6, bila kamu balik ke sekolah untuk ambil result, masa itu kamu punya hard work akan bayar. Sudah bayar harganya. Kamu dapat result dari cikgu, kamu pun sini sana, cikgu, I'm happy, I'm, I got good result. Kenapa? Sekarang kamu sacrifice. Sacrifice apa? Kawan-kawan. Beritahu mereka, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya untuk 17 hari ini. Kita akan jumpa selepas SPM. Kita pergi minum. Sekarang jangan ganggu. Jangan mesej saya. Kedua, handphone kamu letak tepi. Letak tepi. Okay? Kurangkan permainan game dan itu semuanya. Letak tepi. Tengok movie, Netflix lah, itulah, itulah. Cancel semua. Duduk dan belajar setiap hari. Hard work, every day. Belajar, belajar, belajar. Pergi ke exam hall. Beri yang terbaik. Lepas itu, you nak main, you nak tidur 24 jam. Semua you buatlah. Sebab apa? Bila kamu balik bulan 6 untuk ambil result, kamu akan dapat keputusan yang sangat cemerlang. Dan orang akan bercakap tentang kamu. Eh, siapa budak ni? Senyap je. Eh, tengok dia dapat good result. Kenapa? Hard work. Jadi, there are no secret to success. Tak ada jalan pintas untuk sukses, kejayaan. Dia ada 3 saja. Prepare, hard work, and learn from your failure. Failure itu datang dari mana, murid-murid? Failure itu datang dari mana, murid-murid?
Hard work. Bukan. Failure tu yang reason ni apa yang berlaku? Dari mana kamu dapat? Trial. Yes, trial. Learn from your trial. Trial tak buat dengan betul. So learn from it. Learn. Jangan tunggu. Learn from failure. Hard work. Prepare yourself. Believe me, the success belongs to you. Believe me, the success belongs to you. No one can take your result. No one can take away your good result from you. Because you have put your effort, you have put your hard work, you have prepared well, then nobody can take away your success from you. So, semua kita pernah dengar lagu ni. Satu lagu yang memberi motivasi kepada kita. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Tapi kalau kamu fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Kalau kamu fikirkan kegagalan, maksudnya kamu menghampiri kegagalan. Kalau kamu fikirkan kemenangan, kamu hampiri kejayaan. Jadi saya nak kita sama-sama dengar lagu ni supaya beri sedikit motivasi kepada kita. Okay? Saya nak kamu dengar. Sebab lagu ni akan memberi sedikit motivasi kepada kita. Okay? Fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Hampiri kejayaan. Engkau lah.
Okey. Jadi kamu dah dengar lagu tu tadi. Memang engkaulah apa yang kau fikirkan, eh? Terkandung dalam pemikiran. Jadi kalau kamu berfikir boleh melakukan, memang boleh melakukan. Okey. Jadi kita dah hampir. Jadi apa yang perlukan sekarang ialah usaha anda. Usaha. Okey. Bertawakal itu penting bagi Muslim, kan? Bukan untuk semua agama pun. Bertawakal itu penting. Tetapi apakah daya tawakal itu tanpa usaha? Jadi perlu berusaha diiringi dengan tawakal, baru kamu akan mendapat kejayaan. Jadi usaha itu perlu datang dari anda. Doa itu datang dari ibu bapa. Doa itu datang dari guru-guru. Daripada semua. Dan juga Yang Maha Esa. Jadi semua ini bila diiringi, kejayaan pasti menjadi milik anda. Ingat bulan 6 bila kamu balik ke sekolah untuk ambil result, kamu perlu buat ibu bapa kamu happy. Jangan buat mereka menangis. Kerana daripada kecil sampai sekarang, mereka telah berkorban banyak untuk anda. Sekarang soalnya, apa kamu bagi balik kepada mereka? Mereka bukan mahukan duit anda. Mereka hanya perlukan keputusan anda. Jadi bila kamu pergi beritahu, ibu saya dapat 3A, ibu saya dapat 8A, ibu saya dapat 5A, itulah detik yang memang dinanti-nantikan oleh mereka. Jangan sesekali ampakan ibu bapa anda. Kerana merekalah insan yang paling penting dalam hidup anda. Jadi tingkatkan usaha bermula hari ini sehingga hari akhir peperiksaan, dan diiringi dengan doa daripada semua pihak, kejayaan menjadi milik anda. Jadi saya, Cikgu Siwa, okay, ingin mengambil kesempatan ini memberi mengucapkan terima kasih kepada penganjur kerana memberikan satu peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu pada hari ini dengan anda, dan saya menantikan kejayaan anda. Kalau kamu gagal, bermaksud saya gagal. Kalau kamu berjaya, bermaksud cikgu berjaya. Jadi dengan itu, saya ucapkan terima kasih dan saya serahkan kembali kepada pihak penganjur. Terima kasih, sir. Thank you, thank you. Mungkin dia penganjur lah, mungkin nak cakap apa atau.